Skin of gold. Welcome home. Walking in the dark. Skin of gold. Welcome home. Skin of gold. Welcome home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kegiatan ini. Tadi kami sudah menayangkan tata tertib untuk kegiatan hari ini. Terima kasih yang sudah mau mengikuti tata tertib tadi. Mohon selama kegiatan berlangsung tidak ada yang menyalakan audionya, ya. Mohon untuk di unmute dan selama kegiatan nanti jangan mematikan videonya, ya. Kemudian jangan men-share apapun selama kegiatan, ya. Terima kasih, termasuk musik dan lain sebagainya, ya. Terima kasih, selamat bergabung di kegiatan kami. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada hadirin sekalian untuk dapat mengaktifkan mode mute apabila belum diperkenankan untuk berbicara, dan dimohon kepada hadirin sekalian untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Haji Aan Anwar Sihabuddin, SH, SIP, MSI. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Yang kami hormati para narasumber sekalian, diantaranya Bapak Setiaji, STMSI, selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Ibu Dewi Kurniasi, MSI, selaku dosen Universitas Komputer Indonesia. Bapak Bedi Budiman, SIP, MSI, selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Bapak Risan Awaludin, selaku CEO Agritel.id. Bapak Muhammad Arya Yusuf, selaku Head of Business Development Agritel.id. Yang kami hormati moderator Bapak Haji Asep Nurwanda, SHI MSI. Serta yang kami hormati para tamu undangan dan para peserta workshop teknologi informasi yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara Workshop Teknologi Informasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh dengan tema Collaborative Startup and Government for Sustainable Development Civil Society 5.0. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tepatnya dalam 2 hari ke depan, kita semua akan mengikuti serangkaian acara Workshop Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus membuka kegiatan. 4. Pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. 5. Penutup. Demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali agenda kegiatan, marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Haji Aan Anwar Sihabudin, SH, SIP, sekaligus membuka kegiatan. Kepadanya kami persilakan. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sobihi wa mawalah lahu wa lawala kuatela billah amma badu. Yang saya hormati Rektor Universitas Galuh, yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, yang saya hormati para pemateri, yang saya hormati Wakil Dekan 1-2-3, yang saya hormati para Ketua Prodi di lingkungan FISIP Universitas Galuh dan seluruh sivitas akademika di FISIP Universitas Galuh. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di media sosial, di Zoom meeting, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya. Saudara-saudara para mahasiswa peserta workshop pada pagi hari ini dan seluruh peserta dari umum, terima kasih atas ikut serta. Nabi khusus saya ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiro atas kesediaan Bapak Gubernur untuk jadi pemateri dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh FISIP Galuh, workshop teknologi informasi. Tak banyak yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang memang kita rancang dan agenda tahunan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan mata kuliah praktek, salah satunya yang ada di FISIP ini. Dan tema kali ini tentunya kita lebih kepada tema yang memang benar-benar sekarang sedang tren, dan juga memang salah satu hal yang juga pasti harus kita laksanakan secara bersama, apalagi kita berada posisi di wilayah Jawa Barat. Tentunya dengan hal seperti itu saya berharap saudara-saudara para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru dan juga seluruh mahasiswa FISIP yang pada hari ini hadir, alhamdulillah ini peserta secara keseluruhan kalau kita lihat dari jumlah yang kemarin pendaftar, masuknya dari mahasiswa ya ini 108 orang, kemudian dari luar sebanyak 58 orang. Dan kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari, hari ini dan juga besok. Juga terima kasih saya ucapkan untuk semuanya, para pemateri juga yang dengan bersedia bergabung ataupun bersedia memenuhi undangan kami untuk menjadi pemateri di dalam kegiatan ini. Dan terakhir, sebelum kita memulai kegiatan ini secara resmi, saya buka, mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop teknologi informatika dengan judul, dengan tema kolaboratif startup and government for sustainable civil society 5.0, mohon maaf ya. Secara resmi pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Desember tahun 2020, secara resmi saya nyatakan buka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada salah kata, juga itu semata-mata kesalahan saya. Ya, kelebihannya ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak
Aan Anwar Sihabudin, SH, SIP, MSI, selaku Dekan FISIP Universitas Galuh atas sambutannya. Dengan ini, acara workshop teknologi informasi program studi ilmu pemerintahan resmi dibuka. Baik hadirin sekalian, sebelum menginjak ke acara yang berikutnya, perlu kami informasikan kepada hadirin sekalian bahwa nanti di penghujung acara akan ada pengumuman pemenang giveaway voucher pulsa bagi para peserta workshop hari ini yang beruntung. Oleh karena itu, mohon hadirin sekalian simak dan ikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan baik dan tertib. Terima kasih. Dan mohon pada hari ini sekalian indahkan tata tertib workshop teknologi informasi yang ada. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, mohon hadirin sekalian untuk mengaktifkan kamera. Yang kedua, kemudian kepada peserta workshop teknologi informasi selama kegiatan berlangsung, dimohon untuk mengaktifkan mode mute apabila belum diperkenankan untuk berbicara. Dan yang terakhir, mohon kepada peserta workshop teknologi informasi untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan tertib. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya-jawab. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator yang terhormat, Bapak Haji Asep Nurwanda, SHI MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, teman sekalian, terima kasih. MC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satyahu. Puji dan rasa syukurlah kita sama-sama panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tersalin limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, yang kami hormati dan kami muliakan para narasumber yang sudah gabung pada pagi hari ini, wabil khusus Bapak Setiaji STMSI, beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, yang tentu saja yang dalam hal ini akan menyampaikan materi yang pertama. Dan yang kami hormati pula Pak Dekan FISIP, kemudian Ibu Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan beserta jajaran dan semua keluarga besar FISIP Universitas Galuh Ciamis, beserta para hadirin, para peserta webinar, workshop yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tak kuasa rasanya pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah yang sungguh luar biasa karena di tengah kita telah hadir narasumber yang sangat dahsyat. Beliau adalah salah satu orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat, yang tentu saja nanti akan menyampaikan materi di sesi yang kedua, Pak Bapak Gubernur Jawa Barat. Tetapi sebelum itu juga akan disampaikan yang tidak kalah penting. Beliau adalah orang nomor pertama di nasional, Ketua Umum Smart City Indonesia, yang kebetulan beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, yang terhormat Bapak Setiaji STMSI. Beliau adalah kelahiran dari Jakarta tahun 1974. Kemudian riwayat jabatannya, beliau menjabat yang sekarang adalah Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat. Kemudian golongannya sudah sampai pada golongan Pembina Utama Mudia 4C tahun 2020. Kemudian banyak penghargaan juga, beliau juga adalah lulusan S1 Teknik Informatika Gunadarma. Kemudian juga S2-nya adalah keuangan daerah dari Universitas Indonesia tahun 2003. Kemudian juga banyak penghargaan-penghargaan yang beliau raih. Marketeer of the Year 2016 Macfus. Kemudian juga yang tidak kalah penting, The World CIO 2000 World Foundation
Edition Global CIO Forum 2020. Dan beliau ini adalah orang yang dikenal sebagai Ketua Umum Smart City Indonesia. Oleh karena itu juga karena ide dan cemerlang dan gagasannya, tentu saja ini menjadi efek yang dominan dalam perkembangan collaborative governance. Teman-teman sekalian, para supervisor yang berbahagia, dalam Rondon Workshop Teknologi Informasi ini dengan tema Collaborative Startup and Government for Sustainable Development Civil Society 5.0, mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, yang terhormat dan kami muliakan, Bapak Setiaji STMSI untuk menyampaikan paparannya berkaitan dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Kepada beliau, kami persilahkan. Sudah gabung di tengah kita? Sudah, Pak. Apa kabarnya, Pak Dr. Setiaji, kandidat dokter kita ini? Alhamdulillah. Syukur. Lagi musim apa, Pak, di Bandung? Hujan enggak kondusif? Di Bandung saat ini tidak hujan, tapi mendung. Ya. Siap, alhamdulillah di tengah kita ini. Beliau ini seorang tokoh muda yang direkrut oleh Pak RK karena sebagai Ketua Umum Smart City Indonesia. Saya dapat kabar beliau ini Bapak dari teman saya, Ibu Desi di PDN. Jadi sungguh luar biasa hari ini bisa bergabung di sini dan kami ucapkan ahlan wasalan, selamat bergabung di Fakultas Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh. Selamat bergabung Bapak, selamat datang, ahlan wasalan, Wilujeng Sumping. Baik, sudah tak sabar rasanya Bapak, kita ingin mendengarkan ceramah dan advice, termasuk paparan yang akan Bapak sampaikan. Kepadanya kami persilakan. Mangga Bapak, kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, izin untuk memaparkan terlebih dahulu, kemudian para Pak Dekan FISIP, kemudian Pak Moderator, serta rekan panelis, di sini ada Pak Bedi, Ketua Komisi 1, dan kemudian rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di acara pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing dan diskusi terkait pengembangan Smart City, Smart Province, ya, khususnya di Jawa Barat. Saya izin untuk share ya, Pak. Siapa, Pak? Mangga. Ya, saya mungkin fokus lebih ke implementasi terkait dengan pengembangan Smart Province atau kita sebut Digital Province di Jawa Barat. Nanti Pak Gubernur berkaitan dengan beberapa kebijakan pengembangan digital provinsi. Nah, kalau ngomong-ngomong smart city, smart province, ataupun smart village, tentunya kita harus juga mengenal wilayah kita tersendiri, ya. Jadi smart province, smart city itu akan mengikuti karakteristik dari wilayahnya tersebut. Dan kemudian juga isu-isunya tentunya berbeda antara kota, desa, dan juga provinsi. Dan kalau kita lihat di Jawa Barat ini jumlah penduduknya 20%-nya ada di 20% dari jumlah penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. Dan lebih dari 5.300 adalah desa. Nah, oleh karena itu bagaimana pengembangan digital dan transformasi digital di Jawa Barat tentunya harus kita melihat dari sisi tadi human capitalnya, terus kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus mengembangkan digital di Jawa Barat? Tentunya masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang terbaik, ya, tidak ingin adanya antrian, terus kemudian adanya kejelasan, transparansi, dan kemudian hal-hal lain. Tentunya ini menjadi hal yang penting untuk kita kembangkan di kedepannya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah birokrasi. Ya, orang sering menyebutnya birokrasi, ya, ataupun birokrasi yang menghambat. Kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Sering sekali kita mendengar jargon seperti itu. Nah, hal ini haruslah kita kurangi dan kemudian kita gunakan digital untuk percepatan hal tersebut. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah kualitas hidup masyarakat, bukan hanya yang tinggal di kota, tetapi juga yang ada di pedesaan. Nah, bagaimana tingkat kesuksesan yang kita ingin harapkan di sana?
pertama adalah tidak ingin adanya antrian ya, kalau perlu dilakukan secara otomatis, contoh misalnya perizinan, terus kemudian bayar pajak dan lain sebagainya, sehingga apalagi di saat pandemi COVID ini ya, tidak ada lagi kontak fisik dan bukan lagi kantor menjadi terdepan, tetapi justru digital itu ada di depan. Sekarang orang bisa menggunakan teknologi seperti handphone dan lain sebagainya untuk mengakses layanan-layanan digital pemerintahan. Kemudian yang berikutnya lagi juga fokus terkait dengan substansi yang ingin kita selesaikan. Kita fokus pada prioritas-prioritas penting yang harus diselesaikan menggunakan digital. Dan kemudian juga meningkatkan inovasi terkait dengan pengembangan layanan tadi. Dan kemudian yang paling penting lagi tentunya adalah kualitas hidup yang lebih baik. Khususnya masyarakat, ya, kita menghadirkan teknologi ke pedesaan sehingga mereka bisa mendapatkan peluang yang lebih besar terkait dengan kehidupan di pedesaan tersebut. Nah, bagaimana tantangan yang kita hadapi? Tantangannya kalau di Jawa Barat, kita melihat adanya digital divide ataupun kesenjangan digital, ya, mulai dari infrastruktur, terus kemudian SDM, dan juga hal-hal lain seperti kondisi skill, ya, masyarakat ataupun hal terkait dengan SDM. Nah, kita lihat tentunya jauh berbanding yang ada seperti di Jakarta, di mana Jakarta masalah infrastruktur praktis lebih sedikit isunya. Dan kemudian yang hal lain adalah literasi digital, di mana masyarakat Indonesia berdasarkan penelitian dari CGTOS, 60% ini sangat percaya kebenaran informasi di dunia maya. Dan ini sangat tentunya membutuhkan literasi digital yang sangat kuat agar berita-berita hoax tidak menyebar khususnya di Jawa Barat. Dan tentu tantangan lain seperti misalnya duplikasi belanja TIK, terus kemudian pemeliharaan operasional, serta yang sekarang juga lagi ramai adalah keamanan informasi, perlindungan data pribadi. Nah, bagaimana strategi pengembangan di Jawa Barat? Kita memiliki visi yaitu menjadi provinsi Jawa Barat yang digital, ya, berbasis data, teknologi, dan dalam rangka mendukung pelayanan kebijakan yang responsif dan adaptif. Dan ini adalah visi kami untuk mewujudkan provinsi digital. Nanti Pak Gubernur akan lebih banyak bercerita mengenai visi dan misinya beliau terkait dengan mewujudkan Jabar ke arah provinsi digital. Terus kemudian kita juga telah membentuk unit inovatif yang kita sebut Pusat Layanan Digital atau Jabar Digital Service. Di mana unit ini terdiri dari anak-anak muda. Nah, saya mengundang tentunya dari mahasiswa ya, agar bisa bergabung ke unit kami yang saat ini jumlahnya juga cukup besar dalam rangka untuk mengakselerasi program-program digital yang ada di Jawa Barat. Nah, di tangan-tangan anak-anak muda lah masa depan Jawa Barat diharapkan nanti bisa lebih maju terkait dengan pemanfaatan digital ini. Sekilas mengenai JDS, jadi Jabar Digital Service ini ada di bawah Dinas Kominfo, berbentuk unit pengelola teknis. Kita juga sering menyebutnya Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial. Salah satu misinya adalah menggunakan data untuk data driven, terus kemudian peningkatan akselerasi digital ya untuk layanan publik, dan tentunya adalah kesejahteraan masyarakat. Dan bagaimana kami melakukannya? Kita memanfaatkan big data untuk menunjang keputusan, dan di dalamnya banyak sekali program-program mulai dari satu data, satu peta, pendata, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan akselerasi digital transformasi, khususnya di pemerintahan, dengan membentuk ataupun menyiapkan berbagai macam pembangunan aplikasi, termasuk infrastruktur di dalamnya, dalam rangka menjadikan aplikasi ini lebih terintegrasi dan kemudian termanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga mengimprove layanan ataupun kehidupan masyarakat di pedesaan dengan program desa digital
yang di dalamnya kita juga bukan hanya melakukan literasi, tetapi juga memanfaatkan teknologi, termasuk melakukan training. Dan kemudian yang tak kalah penting sesuai dengan tema pada hari ini adalah kolaborasi. Nah, kita memiliki ekosistem digital yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam stakeholder, mulai dari pemerintahan, universitas, media, komunitas, teknologi partner, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan Staf Dialog juga nanti bisa menjadi ekosistem kami dalam rangka mempercepat akselerasi digital yang ada di Jawa Barat. Dan ini adalah beberapa program unggulan yang saat ini sedang kita kembangkan dan yang sudah kita kembangkan, termasuk yang sudah yang akan kita rencanakan ke depan. Pertama adalah comment center, di mana di Jawa Barat sudah memiliki comment center. Nah, nanti kalau sudah tidak COVID, kita juga mengundang ya rekan-rekan untuk bisa menyaksikan bagaimana kami bekerja menggunakan digital dalam rangka peningkatan layanan publik. Dan ini ada di Gedung Sate. Kemudian selain di provinsi, kita juga membangun comment center di tempat lain seperti di kota, di Kabupaten Garut, Pangandaran, Cirebon, Indramayu, dan hari di tahun ini adalah di Sumedang. Dan diharapkan dengan adanya program ini, seluruh data, informasi, dan akses terkait dengan data tadi bisa lebih cepat ke provinsi. Kemudian kita juga mengembangkan yang kita sebut, ini kalau di dalam istilah Smart City atau Smart Profit, adalah government ini sebagai platform di mana berbagai layanan itu disematkan di platform tersebut, dan kemudian platform ini juga bisa diberbagi pakai. Kita bisa membagi platform ini ke kota, kabupaten, ke OPD, agar menggunakannya secara lebih maksimal. Soalnya kecenderungannya itu kota, kabupaten mengembangkan data center sendiri. Nah, dengan adanya ini, kita provide data center dengan dalam bentuk cloud, sehingga mereka concern terkait dengan pengembangan konten ataupun aplikasinya saja. Dan termasuk aplikasi-aplikasi umum kita siapkan untuk bisa dipakai juga oleh kota kabupaten. Dan program yang lain yaitu keterbukaan data, di mana kita sudah punya portal open data, jadi bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan skripsi ataupun juga tesisnya, disertasi, bisa akses data ini, download secara gratis, dan tidak perlu lagi datang ke kantor kami, tinggal download dalam bentuk CSV ataupun API. Dan kemudian kita juga rutin melakukan update knowledge, ya. Nah, ini terbuka buat masyarakat umum. Kita punya portal isen.jabarprof.go.id. Kalian bisa akses ini, dan nanti juga ada sertifikatnya. Ya, ini ada alamatnya ya, isen.jabarprof.go.id. Dan kita rutin melakukan update ini, menghadirkan narasumber bukan hanya dari nasional maupun juga internasional, agar kami, khususnya di internal, juga masyarakat, startup, dan lain sebagainya, bisa tahu perkembangan teknologi terkini terkait pelayanan publik ataupun isu-isu lainnya. Kemudian, kita punya public service super app, ya, yang kita sebut Sapa Warga. Jadi, tahun lalu kita sudah distribusikan handphone lebih dari 48.000 ke Pak RW. Nah, di dalamnya ada fitur-fitur terkait dengan menyediakan informasi yang mulai dari COVID, terus kemudian counter hoax, dan informasi-informasi program lainnya. Nah, informasi ini juga kita bisa bikin skala yang lebih kecil, misalnya hanya di Kelurahan A, Kelurahan B, terkait dengan kebencanaan, dan sebagainya. Kemudian ini sangat penting sekali dalam rangka penyebarluasan informasi terkait dengan khususnya COVID-19. Dan kemudian, sisi lain, aplikasi ini kita punya juga aspirasi warga, di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan, terus kemudian aktivitas hariannya, termasuk hal-hal lain, ya, polling, survei, kebijakan pemerintah, sehingga kami bisa mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Kemudian juga yang berikutnya lagi, untuk pada saat COVID, kita melakukan verifikasi bansos, ya, di mana fitur ini sangat bermanfaat dalam rangka untuk mengupdate warga yang berhak menerima bansos tersebut. Dan kemudian dengan adanya verifikasi ini, sehingga bisa meminimalisir ke
ketidaktepatan terkait penerima bansos tadi. Dan yang terakhir terkait dengan layanan publik, di mana di dalamnya sudah disematkan untuk contoh misalnya membayar pajak kendaraan, terus kemudian bagaimana mengurus administrasi pemerintahan, dan kedepannya tentunya akan ditambah layanan-layanan lain seperti perizinan, dan juga yang paling penting lagi seperti misalnya pengantar RT. Nah, dengan diharapkan dengan adanya ini, masyarakat yang ada di pedesaan, yang jauh di sana ya, tidak perlu lagi akses ke kota, ke kantor, dan lain sebagainya, bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, tahun depan ini kita akan buka juga untuk ke masyarakat. Kemudian terkait dengan COVID, kita juga telah mengembangkan Picobar dalam bentuk portal, alamatnya adalah picobar.jabar.co.id, dan juga berbentuk aplikasi, yaitu Android dan juga iOS. Nah, bagi kalian bisa ngunduh aplikasi ini, dan di dalamnya banyak sekali fitur-fitur yang tersedia ya, dan sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengetahuan dan juga menghindari berita-berita terkait dengan hoax. Dan lebih dari 30 fitur ya, aplikasi yang ada di dalam Picobar ini, beberapa di antaranya adalah menampilkan data, terus kemudian juga melakukan verifikasi bansos, dan kemudian menginformasikan siapa penerima bansos. Kemudian juga ada data-data yang lain seperti persebaran kasus, terus kemudian cek mandiri, donasi, relawan. Nah, kami juga mengundang teman-teman sekalian untuk bisa bergabung ke dalam relawan COVID, dapat diakses di Picobar, termasuk juga bisa melakukan telekonsultasi medis terkait dengan COVID-19. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Dan kemudian untuk terkait dengan big data, kita sudah menganalisis berbagai macam data, ya lebih dari 100 analisis kita siapkan di tahun ini untuk mensuplai pimpinan terkait dengan kebijakan. Nah, salah satunya ini untuk mengevaluasi kebijakan PSBB, kita menganalisis data dari WAZE. Ya, kalian kan pasti kalau mau ke mana-mana selalu menggunakan WAZE atau Google Maps ya. Nah, datanya kita ambil, terus kemudian kita ekstrak dan kita analisis sehingga bisa dilihat di jam berapa kepadatannya, di waktu apa kepadatannya, dan kemudian kalau terjadi peningkatan itu kita gunakan untuk evaluasi, termasuk juga deteksi kemacetan dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga memanfaatkan analitik terkait dengan media ya, karena kita ketahui bersama pengguna sosial media ini cukup luar biasa, ya sekarang sudah ada peningkatannya, kalau di 2020 ada lebih dari 160 juta itu pengguna media sosial. Dan ini kita gunakan untuk memanfaatkan informasi dari seluruh kanal yang ada, dan harapannya ke depan bagi masyarakat tidak perlu lagi mention misalnya kanal pemerintah dan sebagainya, kita akan crawling datanya setiap keluhan melalui media sosial, misalnya banjir, macet, kemiskinan dan lain sebagainya, itu bisa langsung didapatkan dan kita analisis untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan secara lebih tepat. Dan ini juga bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk penyusunan kebijakan secara lebih tepat apabila terjadi permasalahan di masyarakat. Dan kemudian CCTV, ya kita juga menggunakan AI, artificial intelligence, dan kemudian analisis di CCTV digunakan untuk bukan hanya mendeteksi kerumunan, ya PSBB dan lain sebagainya yang melanggar protokol kesehatan juga bisa kita deteksi, bahkan penggunaan face mask, dan juga yang paling penting lagi adalah deteksi mobil yang melalui plat number. Jadi kita bisa tahu di daerah tertentu kita sudah pasang CCTV, saya tidak sebutkan lokasinya, nanti Anda akan menghindari wilayah tersebut ya. Jadi sudah kita pasang CCTV dan kemudian kita bisa deteksi mobil ini membayar pajak atau tidak. Dan kemudian kita kaitkan juga dengan pihak polisi sehingga bisa langsung dilakukan penindakan agar bayar pajak menjadi lebih meningkat. Dan kemudian tentunya pajak ini dikembalikan lagi ke masyarakat untuk pembangunan. Dan banyak sekali fungsi-fungsi yang lain seperti untuk mengetahui tingkat keramaian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, atau illegal crossing, siapa yang
apa namanya berhenti misalnya angkot ngetem dan lain sebagainya menggunakan teknologi terkini. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengembangkan berbagai teknologi yang ada di masyarakat pedesaan yang kita sebut adalah digital inklusif ya. Dan banyak sekali program-program yang kita gunakan ini untuk peningkatan masyarakat. Dan terkait dengan pengembangan desa digital, ada tiga hal yang kita lakukan. Pertama adalah kalau desanya blank spot, kita beri akses internet. Terus kemudian setelah akses internetnya diperoleh, kita berikan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait dengan digital agar mereka tidak menggunakan ini untuk kepentingan penyebar luasan hoax dan kemudian menggunakannya untuk positif ya. Dan setelah itu baru kita hadirkan teknologi terkini seperti e-commerce dan kemudian inovasi digital lainnya yang seperti tadi ada AI terus kemudian IoT. Dan ini adalah tema-tema yang kita kembangkan mulai dari pertanian, bagaimana kita kerjasama dengan Habibie Garden, Sayur Box dan lain sebagainya untuk peningkatan produktivitas pertanian. Kemudian untuk kesehatan menggunakan telemedicine di mana masyarakat pedesaan akan mendapatkan telekonsultasi dan kemudian bersama dengan spesialis sehingga tidak perlu lagi harus ke kota karena sudah ada spesialis dokter yang secara online akan melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk pendidikan kita menghadirkan antara online dan offline di mana konten-konten pendidikan itu sudah kita sematkan di dalam satu perangkat dan kemudian masyarakat bisa akses tanpa perlu internet ya. Ini secara lokal bisa diakses konten-konten pendidikan di sana termasuk misalnya ujian dan lain sebagainya. Kemudian perikanan dengan memberikan ikan secara otomatis dan kemudian infrastruktur desa. Yang tadi kalau yang levelnya satu kita berikan infrastruktur termasuk juga di ini untuk e-commerce pusat digital desa kemudian juga layanan kesehatan lainnya serta multimedia di mana kita memberikan edukasi buat masyarakat desa bagaimana mereka bisa mempromosikan desanya melalui konten-konten media sosial ya kanal-kanal media sosial di sini kita menghadirkan YouTuber terkenal untuk mengedukasi mereka dan menginfluence agar mereka bisa mempromosikan desanya secara lebih baik lagi. Dan kemudian hal-hal lain yang kita lakukan ini adalah beberapa contoh, ini salah satu produk di masyarakat ini di daerah Kabupaten Kuningan. Jadi setelah masuk ke e-commerce kita sebut Talesa ya, pusat digital desa sehingga mereka bisa lebih berkembang dan transaksinya lebih banyak dan lebih dikenal ke masyarakat lebih luas. Nah, dengan adanya e-commerce ini tentunya produk-produk di desa itu akan lebih terjangkau oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat bisa membeli barang-barang secara offline dan online di Talisa tersebut termasuk untuk training center dan pusat layanan lainnya. Dan kemudian untuk perikanan seperti ini, seperti sudah saya sebutkan yang tadi, juga lebih dari 15 kabupaten ya yang sudah ditanamkan perangkat ini. Dan kemudian berikutnya lagi untuk pertanian, sehingga masyarakat bisa lebih menggunakan digitalnya ya dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Jadi berdasarkan hasilnya kita sudah mendapatkan double ya untuk paprika, terus kemudian bawang ya ini peningkatannya. Nah dengan adanya ini kita bisa ngecek unsur hara, terus kemudian kelembaban, termasuk untuk water ya dan sebagainya sehingga mereka bisa bertanam sepanjang tahun dan mendapatkan hasil yang lebih luas. Nah, untuk penjualannya tadi dengan Sayur Box dan lain sebagainya. Dan kemudian inisiatif-inisiatif lainnya di pedesaan, mudah-mudahan dari universitas atau startup lainnya juga bisa bergabung di ekosistem kami dalam rangka mendukung tema-tema tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, tentunya di tahun depan kita akan lebih masif lagi untuk meningkatkan akselerasi digital ini khususnya pertanian dan
agriculture di pedesaan termasuk infrastruktur desa, sehingga peningkatan terkait dengan aktivitas ini bisa lebih meningkat. Dan beberapa pencapaian yang sudah kami dapatkan, peroleh, pertama adalah di mana indeks desa membangun sangat meningkat ya, setelah dilakukannya beberapa kegiatan di desa, salah satu termasuk juga dengan digital ini. Nah, di dalamnya tentunya kita berharap seluruh desa nanti menjadi mandiri dan maju. Kalau kita lihat di 2018 masih ada desa yang sangat tertinggal, tetapi sekarang seluruhnya menuju ke arah desa mandiri dan desa maju. Nah, diharapkan ke depan dengan lebih masifnya pengembangan infrastruktur digital, desa digital, dan lain sebagainya, di desa akan menuju yang kita sebut desa mandiri dan desa maju, sehingga bisa menyamai kehidupan yang ada di kota. Dan ini beberapa penghargaan transformasi digital yang sudah kita dapatkan dan peroleh. Sebenarnya bukan penghargaan yang kita cari, tetapi lebih ke impact yang tadi saya sebutkan. Dan dengan adanya ini, bukan hanya di level nasional, tetapi juga sudah direkognis di level internasional dalam rangka mewujudkan visi Jawa Barat juara, ya, lahir batin, bukan hanya juara nasional, tetapi juga juara internasional. Termasuk Pikobar, penghargaan Pikobar sendiri juga mendapatkan beberapa award, mulai dari top inovasi, dari Kemenpan, terus kemudian juga dari Indonesia Smart Nation Award, termasuk juga dari Identik, dan satu lagi juga dari IDC di level Asia Pasifik, di mana kita berhasil memperkenalkan inovasi ini dan dihargai ataupun juga dianugerahi beberapa award. Saya rasa demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti di akhir kita bisa melakukan diskusi lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Setiaji STMT yang telah menyampaikan paparannya, sungguh luar biasa pada pagi hari ini menjelang siang. Tak kuasa rasanya saya menyimpulkan apa yang saya melalui beliau, tetapi paling tidak banyak hal yang menarik sesungguhnya tentang teknologi informasi ini saat berkembang di dunia pemerintahan, termasuk pada berbagai sektor, bagi pemerintahan di bidang pertanian, kemudian di bidang desa, dan sebagainya. Terus sekalian, saya kira Bapak-Ibu sekalian, para peserta workshop yang berbahagia, kita buka sesi tanya-jawab dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan untuk 2 pertanyaan. Sebelum ini, nanti setelah ada pertanyaan, nanti langsung dijawab oleh narasumber. Dan kami haturkan selamat datang, ahlan wa sahlan, kepada Ibu Dr. Dewi Kurniasih, sudah gabung di tengah kita semua. Begitu juga Pak Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, apa kabarnya? Sehat, Bu? Baik, alhamdulillah. Siap, alhamdulillah Ibu Dewi. Terima kasih Bu Dewi sudah gabung. Sami-sami. Baik, terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjut dulu untuk sesi pertanyaan pada sesi pertama ini. Kami persilakan kepada teman-teman, para peserta workshop nasional, kami persilakan untuk 2 orang pertanyaan. Ada Muhammad Hari Pusaka. Oke, kami persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Pak, begini, kan di Jawa Barat itu sangat luas ya. Nah tadi salah satunya ada tantangan kesenjangan sosial. Nah tadi juga sudah disebutkan bahwa salah satu strateginya ada Jabar Digital Service. Tetapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara pemerataan teknologi informasi di setiap daerah, terutama yang terpencil, seperti sekarang kan khususnya pendidikan gitu Pak, masih ada yang saja yang kesulitan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Saudara Hari. Selanjutnya satu orang lagi dari perempuan, kami persilakan. Obang Subadra. Oke, ini perangkat desa yang kebetulan mahasiswa kita juga dari Padaherang. Kami persilakan Bapak Obang Subadra, Ketua BPD. Kami persilakan. Ada Pak Obang? Ada? Yang lain? Ya sudah connect dengan panitia ada?
Oke, Maman Hermana kami persilakan. Pak Maman, kami persilakan. Pak Ku, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mengenai masalah ini Pak, masalah HP sapa warga Pak. Sapa warga ternyata kan yang terjadi di bawah itu para RW itu kelihatannya ada yang bisa, ada yang belum bisa yang melakukan seperti tadi masalah aplikasi sapa warga. Menurut saya itu agak tidak efektif Pak. Karena tidak ada satu mungkin kenapa tidak adanya pelatihan dan bimbingan untuk melakukan aplikasi sapa warga. Untuk membuat aplikasi seperti tadi Bapak data-data untuk bansos atau apa. Rata-rata itu hampir menurut saya gitu hampir 50% tidak bisa menggunakan HP sapa warga itu Pak. Langsung itu gimana Pak itu Maman. Menurut Bapak Pak? Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Dengan segala kerendahan hati kami persilakan langsung saja kepada Pak Kadis. Karena nanti sebentar lagi Pak Gubernur akan bergabung dengan kita semua. Kami persilakan Pak Kadis untuk menjawab. Oke. Terima kasih pertama dari Hari Pusaka ya. Terkait dengan pemerintah. Hari Pusaka. JDS Pak Kadis. Ya, seperti tadi saya sebutkan, ini kan ada beberapa level pengembangan digital. Pertama, kalau daerahnya tidak memiliki infrastruktur digital, kita fokus bagaimana mengembangkan infrastruktur digital tersebut sebelum masuk ke konten-konten yang lain. Nah, masih ada kurang lebih setengahnya dari kita punya 1.000 lebih titik yang blank spot. Nah, tahun kemarin sudah lebih dari 400, dan tahun ini 200, dan sisanya di tahun depan kita akan fokus bagaimana infrastruktur desa tersebut bisa kita tingkatkan akses internetnya. Dan kemudian yang kita lakukan bukan hanya menyediakan akses internet, tetapi juga melakukan edukasi kepada warganya agar mereka juga bisa mengelola akses internet. Salah satu contoh yang dilakukan itu adalah desa internet mandiri di Kabupaten Tasik dan juga Kabupaten Garut, di mana masyarakatnya bersama dengan Bumadesnya mengembangkan sebuah IT juga ya, IT perusahaan IT di bidang IT di mana mereka mengembangkan internetnya. Nah, tahun depan kita akan lebih dari 150 desa, kita akan cover akses internetnya, sehingga daerah-daerah yang tadi disebutkan tidak adanya akses internet, seluruhnya bisa terjangkau. Kalau yang sekarang memang dalam bentuk satu lokasi, tetapi ke depan ini akan kita sebarluaskan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat desa ataupun aparat desa yang ada di sana. Bersama dengan kita punya di kota kabupaten itu kan ada dinas kominfo. Kita kerjasama dengan dinas kominfo, dengan dinas desa, mengembangkan yang kita sebut internet desa mandiri. Nah, ini konsepnya kawasan di mana kita akan kembangkan juga kawasan pariwisata, kawasan pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, termasuk kawasan misalnya pendidikan. Diharapkan dengan adanya inisiatif ini, akses internet di Jawa Barat bisa kita kurangi daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet tadi. Nah, kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh Pak Maman, mungkin Pak Maman harus bisa. Suaranya agak terputus Pak Kadis, mohon izin. Halo. Mohon izin Pak Kadis, suaranya hilang. Pak Kadis, mohon izin. Kami kehilangan suara. Oke. Okay. Kalau misalnya Bapak KM, kalau 50% pengguna sapa warga itu tidak bisa, sepertinya Bapak harus cek ya data. Karena lebih dari 40 sekarang sudah dari 48.000 sudah lebih dari 40.000 menggunakan sapa warga tersebut. Dan tahun ini kita manfaatkan untuk verifikasi bansos. Bahkan ada warga yang tadinya tidak bisa menggunakan ini, sekarang malah memanfaatkan ini untuk membaca berita, akses digital lainnya dan sebagainya. Ya, jadi kita juga secara aktif melakukan bimbingan bersama dengan relawan TIK. Terus kemudian Karang Taruna,
termasuk juga beberapa kolaborator-kolaborator yang lainnya seperti Pandu Desa, Patriot Desa, dan lain sebagainya. Dan bekerja sama tentunya juga dengan Diskominfo Kabupaten Kota. Diharapkan memang masih ada, tapi sebagian kecil yang tidak bisa memanfaatkan ini, ya, yang tidak lancar. Tapi ke depannya kalau dibilang 50% sepertinya tidak, justru kami punya datanya dan diharapkan dengan adanya fitur-fitur lainnya seperti pelayanan perizinan, pengantar RT dan lain sebagainya, masyarakat akan menggunakan ini untuk kepentingan layanan digital lainnya. Ya, saya rasa demikian beberapa jawabannya. Baik. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah untuk panelis pertama yang terhormat Bapak Kadis Kominfo, Bapak Sukiyaji, yang telah menyampaikan paparannya. Sungguh luar biasa, tak kuasa rasanya saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau. Tetapi paling tidak banyak hal yang harus kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya teknologi informasi di tengah kita itu sangat penting, harus kita jawantahkan dalam dunia pemerintahan dan dunia kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Kadis telah bergabung dan menyampaikan materinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan menizin Pak Kadis nanti untuk panel dan panel beserta penghargaannya nanti kami paketkan ke sana, karena kami dapat kabar Bandung ini lagi zona merah Pak Kadis, jadi mohon maaf. Untuk sementara kita jarak jauh dulu sementara. Terima kasih Pak Kadis telah gabung bersama kami dan menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan saya berdoa Pak Kadis mudah-mudahan tambah sukses, karirnya tambah cemerlang, kemudian juga menjadi orang yang sukses dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kadis, Bapak Setiadi yang telah menyampaikan materinya. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah kita ada orang nomor satu yang tidak kalah hebat dan ini sungguh luar biasa. Menurut informasi kabarnya, ini adalah orang yang mendesain Jawa Barat. Dan di tengah orang itu ada orang yang 9 atau 10 orang-orang anak muda yang jago di dunia komunikasi dan informasinya, atau kemudian dijago dunia di dunia teknologi. Nah, terus sekalian, siapakah beliau? Beliau sudah tidak asing dengan kita semua. Orang tua kita, kakak kita, beliau adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil. Bahkan terakhir kemarin dapat penghargaan Dr. Honoris Causa-nya dari Dong University, dari Korea University tahun 2019. S1-nya beliau adalah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2-nya di University of California, Berkeley tahun 1999-2001. Beliau pernah menjadi wali kota Bandung, kemudian langsung menjadi gubernur Jawa Barat yang hari ini tengah bersama kita. Dan ini sungguh anugerah yang luar biasa. Selamat datang Pak Gubernur. Wilujeng Sumping, ahlan wasalan. Sudah ada? Lalu 5 menit lagi. Baik. Oke. Teman-teman sekalian, pokoknya nanti begitu ada Pak Gubernur ini jarang sekali beliau tampil. Dan ini hari ini Jumat berkah. Karena hari ini juga hadir di tengah kita di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP. Dan ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, tentu saja ini yang barang yang langka, barang yang luar biasa, maka hari ini juga kita harus manfaatkan sebisa mungkin. Nanti disiapkan pertanyaan, ada Ibu Pamela, ada Pak Obang Subadra, nanti untuk bertanya. Oh, tidak ada bertanya, karena beliau ini langsung saja, tidak akan lama, informasinya mau langsung ada tugas yang lain, dari tugas negara. Tapi di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri bersama kita, dan ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Berapa menit lagi kita? Oke. Okay. Teman sekalian, jangan lupa bagi teman-teman mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Semester 1 yang sudah gabung, jangan lupa untuk nanti bitlay absensi. Kemudian juga aktif semua. Kemudian, nah ini yang kalau ingin tahu teman sekalian, anak-anakku sekalian, adik sekalian, ini banyak yang mendesain acara, sebenarnya kakak kelas Anda, dia teman-teman mahasiswa. Oleh karena itu, ini sungguh luar biasa, kasih aplaus untuk senior-senior Anda, mahasiswa. Oke, dan kami haturkan juga selamat datang, ahlan wasalan di tengah kita, ada Bapak Bedi Budiman, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau juga orang yang sangat hebat, karena dari Dapil Ciamis, Banjar, Kuningan, dan Pangandaran dari fraksi PDI yang mewakili dari unsur legislatif
berada di tengah kita. Kami haturkan selamat datang Pak Abedi Wilujeng Sumping. Ahlan wa sahlan. Sudah gabung di tengah kita? Hatur nuhun Pak Asep. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua Komisi Pak Abedi Budiman Anggota Dewan. Terima kasih. Oke, nanti Bapak di materi selanjutnya ya. Terima kasih pula juga kami haturkan Pak Abedi. Pak Ketua ini sudah memberikan fasilitasnya membantu acara suksesi kegiatan ini karena syariatnya juga ada dorongan dari Pak Abedi Budiman yang telah memfasilitasi kegiatan workshop di pagi hari ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah yang melipatkan. Amin. Baik, terus sekalian, di tengah kita sudah prepare tim dari Pak Gubernur Jawa Barat dan tentu saja juga saya banyak baca buku beliau, tetapi beliau terakhir ini mendapatkan penghargaan dari Korea University karena menemukan smart village. Nah, nanti kita akan kupas balik bagaimana sesungguhnya tentang smart village atau kemudian gambaran umum tentang smart city yang ada di Jawa Barat. Dan beliau yang mempunyai kebijakan di Jawa Barat tentu saja ini juga menjadi catatan penting bagi kita terutama bagi mahasiswa sebagai pengantar dalam mata kuliah kita yang sering kita pelajari yaitu teknologi informasi. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman para peserta yang baik hati, sudah ada? Baik. Baik, ada? Oke. Nah, Pak Bedi bisa bersapa dulu dengan teman-teman kita. Ada banyak mahasiswa dari Ciamis dan Pangandaran Banjar, Pak, yang kangen sama Bapak katanya ini. Sudah lama nggak ketemu. Baru sekarang kita ketemu lagi di dunia maya, dunia digital. Ada Pak Bedi? Apa kabarnya Pak Bedi? Tetap ganteng ya, tetap sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Dengan kesibukannya sebagai parlemen, sebagai orang legislator yang dahsyat ini luar biasa. Ya, saya menyambut, mengapresiasi nih Pak Asep. Hebat. Ya. Universitas Gambut hebat. Pokoknya mah yang hebat lagi itu Pak Bedi juga ini, sungguh luar biasa. Pokoknya tidak kalah pentingnya dengan Pak Bedi lah, hebat, dahsyat ini. Ya, alhamdulillah, mantap. Pak Gubernur ternyata bisa ya waktu itu ketemu di. Alhamdulillah. Beliau Pak itu orang Ciamis, ingin disapa Bapak, saya bilang kan. Pak Kadis juga, nah, ini penting ini melihat perjalanan timur nih jejaringnya, karena ada mahasiswa ini. Bahkan agen perubahan ya. Kebanyakan kan dari wilayah Priangan Timur gitu dan ini sangat strategis bagi visi misi gubernur itu sendiri gitu. Terkait dengan alhamdulillah ini berkat dorongan dan fasilitasi dari Pak Bedi, Pak Gubernur di tengah kesibukannya bisa hadir. Terima kasih banyak nih Pak atas jasanya dan dorongan dukungannya. Mudah-mudahan nih kami tidak bisa membalasnya tentu saja. Oleh karena itu kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua kebaikan Pak Bedi Budiman ini dibalas oleh Allah yang melipat ganda. Amin. Dan nanti ke depan menjadi wakil ketua DPRD, jadi ketua DPRD periode yang akan datang. Amin. Amin. Kangen sekali nih sama Pak Bedi, hanya lihat di foto saja ini. Sekarang kita bisa jumpa ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di darat kalau lagi sudah beres musim PSBB lah. Ya kata gitu. Kapan rencana Bapak ke Ciamis, Pangandaran? Baru kemarin saya dari Ciamis, Pak. Oh, siap. Kemarin saya talk show di radio Pitaloka. Oh, siap, siap. Ya, jadi kemarin bahas tentang ini KPID baru kan, Komisi Penyiaran Informasi Daerah Jawa Barat. Siap. Jadi dari Pangandaran ya, itu mah acara ada lah, ya. Terus diundang talk show di Ciamis gitu ya. Jadi juga ketemu adik-adik mahasiswa ya beberapa udah alhamdulillah. Jadi, tapi yang pasti saya melihat progresnya di Ciamis luar biasa. Amin. Baik. Terima kasih Pak Bedi, nanti kita lanjut lagi diskusinya. Ini sudah ada gabung di tengah kita Pak Ketua Komisi, mohon izin karena Pak Gubernur sudah gabung di tengah kita. Baik, kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gubernur, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat.
tetap ganteng sekali Pak Gubernur hari ini. Sehat selalu ya Pak Gub. Baik, Pak Gubernur yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang kami hormati dan kami muliakan, orang nomor satu di Jawa Barat berada di tengah kita, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan. Amin. Alhamdulillah Pak Gubernur, kita sudah berjalan pada workshop hari ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mewakili dari unsur akademisi, tentu saja menghaturkan ahlan wa sahlan, selamat datang dari keluarga besar Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh. Bersama kita juga sudah bergabung ada Pak Rektor, kemudian ada juga Pak Dekan FISIP yang sedang menonton Bapak, karena sudah dari habis subuh Pak, kita pengen ketemu sama Bapak ini. Dan Alhamdulillah sekarang bisa bertemu meskipun hanya di dunia maya. Dan ini sungguh luar biasa anugerah yang tidak terhingga, Jumat Berkah ini dihadiri oleh orang nomor satu di Jawa Barat. Sudah ganteng, pinter, dan kemudian baru saja kemarin saya dapat kabar Pak Gub, itu karena Bapak dapat penghargaan dari Korea University, dan kami memberikan aplaus yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Bapak tambah sehat selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, Pak Gub, karena kami sudah menunggu dari habis subuh tadi, ingin mendengarkan nasihat dan paparan berkaitan dengan gambaran umum Smart City. Bahkan kemudian terakhir informasinya adalah Smart Village yang dilontarkan oleh Pak Gub di Jawa Barat. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bedi Budiman, sahabat saya di DPRD. Yang saya hormati pimpinan dari Universitas Galuh, para narasumber, para dosen, dan juga para mahasiswa. Dalam kesempatan ini, tentulah teriring doa dari saya agar semua warga Jawa Barat, khususnya yang mengikuti kegiatan ini juga diberi nikmat kesehatan. Amin. Jauh dari COVID, dan tentu amin. Kita harus lulus atas ujian Allah ini, karena Anda-Anda para mahasiswa, kalau Anda lulus COVID, berarti di masa depan Anda sudah paham ya bagaimana menyikapi tragedi-tragedi atau pandemi-pandemi di masa depan dengan lebih baik dari generasi orang tuanya, kira-kira begitu. Nah, salah satu yang terjadi selama COVID ini adalah terjadinya lompatan penggunaan digital, bahkan saat ekonomi yang lain itu turun, terhenti, ekonomi digital ini malah naik sampai plus 40%. Ya. Yang lain itu negatif, tapi hanya digital. Nah, digital ini memaksa orang yang ingin tetap produktif, tapi itu bisa kemana-mana, jadi pilihannya hanya satu, yaitu produk digital. Anak saya SMA sama, sekolahnya digital juga. Ibu saya usia 82 tahun, akhirnya terpaksa berlatih Zoom dan nge-WA dan main LINE untuk komunikasi ke anak-anaknya. Jadi dari level anak-anak sampai orang tua itu melakukan lompatan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya skill digital ini adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi anak-anak mahasiswa Universitas Galuh, lamun teu jago digital, Anda bukan orang-orang yang akan menang. Ya. Siap. Nah itu satu, siap, itu kesimpulan pertama. Jadi skill digital bukan pilihan, tapi kewajiban. Jadi saya titip juga kepada dekan dan semuanya, semua urusan sekarang harus digital. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam konteks itu, Jawa Barat sudah mendeklarasikan dirinya sebagai
yang kita sebut smart province ya. Nah, coba ke slide smart province dulu. Dalam smart province itu kami ingin memperbaiki birokrasi kami sendiri ya. Nah, ini. Jadi dapurnya Pemprov, dapurnya Pemkad ini harus go digital. Dari mulai cara berkomunikasi, dari mulai cara beradministrasi, dari mulai cara menghandle koneksi dengan masyarakat, bayar-bayar pajak, dan lain sebagainya. Kemudian digital harus hadir juga di sekolah seperti ini. Kemudian dalam sisi personal, keluarga, digital juga menjadi sebuah kewajiban. Kemudian tidak lupa jangan tinggalkan desa, maka kita ada program desa digital yang bulan Februari kemarin mendapatkan penghargaan terbaik di Asia Pasifik, mengalahkan Selandia Baru dan Australia, mengindikasikan bahwa arah kita sudah sangat benar. Nah, tujuan dibangunnya prinsip kehidupan digital ini atau smart ini itu ada tiga bertampilkan. Satu, untuk mengontrol ke dalam, yaitu birokrasi kami. Yang kedua, tujuan digital, transformasi digital itu atau smart city ini atau smart village itu untuk mengobservasi keluar, ya. Lupang gampang nama ya, CCTV lah kira-kira gitu ya. Yang ada Akang Kendang, tolong mainkan, viral kemarin, kerar itu. Tapi di masa depan, nah ini, mengobservasi infrastruktur itu bisa misalkan memasang alat canggih di sungai. Jadi mun sungai pi banjiren, ya, kita tidak usah nunggu dulu laporan manusia melaporkan air naik, tapi oleh sebuah sistem digital, sensor, itu air naik bisa dilaporkan secara digital, ya, dan lain-lain lah, ngatur lalu lintas. Percaya tidak percaya, sekarang ada sistem lalu lintas yang bisa diatur lampu hijaunya, ya. Jadi kalau ada presiden lewat, ya, eta 30 lampu parapatan hijau terus, kira-kira gitu. Nah, eta bisa diatur, ya. Kunaon ya hijau wae hebat gitu, padahal diatur. Tidak pernah bertemu lampu merah. Itu adalah tujuan transformasi digital di bidang infrastruktur. Yang terakhir adalah transformasi digital untuk berkomunikasi dengan publik, ya. Jadi media sosial menjadi kewajiban bagi seluruh dinas, bukan hanya akun pribadi, kira-kira begitu. Kemudian unit-unit yang merespon komplain warga itu juga menjadi sebuah keharusan dan lain sebagainya, ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau ditanya apa kepentingan digital di mata pemerintah, itu ada tiga. Mengontrol dapur diri sendiri, kemudian mengoperasikan dan mengobservasi infrastruktur yang canggih, dan yang ketiganya adalah berkomunikasi dengan publik, ya, kira-kira begitu. Maka banyak sekali gagasan-gagasan gubernur ini datang dari komplain-komplain yang datang dari warga di secara online kan, mohon maaf ya, bukan mau membandingkan, saya kan follower sudah 13 juta lebih kira-kira Instagram. Jadi yang belum tolong follow @RidwanKamil. Nah, itu siap, di dalamnya ada terkandung kewajiban moral saya, maka akun media sosial saya itu hanya untuk memberitakan hal positif, Kang. Oh, Jawa Barat tidak seindah Instagram Ridwan Kamil. Ya kalau mau yang nyari yang jelek-jelek, lihat aja di berita-berita mainstream. Karena akun pribadi saya mah hanya untuk positive thinking. Memberitakan kemajuan, memberitakan kebahagiaan, memposting kegembiraan, ya. Termasuk menjodohkan follower. Kemarin saya jadi saksi nikah
wartawati Kompas TV gara-gara saya posting di IG saya berjodoh dan akhirnya ke pelaminan. Nah itu contoh kecil ya bagaimana dalam dunia digital itu kumaha orang dipakai jelek jadi keburukan, media sosial dipakai kebaikan juga menjadi kemaslahatan. Jadi seperti mobil, kamu mau pakai apa mobilnya? Dipakai ngarampok jadi kejahatan bisa, dipakai nolongan ambulan juga bisa. Nah media sosial tergantung niat dan jempolnya. Jadi saya titip ke kawan-kawan ya, hati-hati dalam memposting. Makanya saya ikut hadis Nabi, tapi dalam tema dunia media sosial. Bicaralah yang baik atau diam, postinglah yang positif atau tahan. Nah itu kalimat saya. Jadi lamun tidak ada postingan no alpi alusion mencicing we gitu ya. Dan hati-hati follow akun-akun ya, kan banyak juga kan saya sebut dengan namanya sisi gelap dunia digital. Sisi gelap dunia digital itu hadirnya berita bohong, berita hoaks, provokasi ya. Nah, adik-adik itu harus hati-hati. Kenapa ada kapal laut karam? Bukan karena air yang ada di sekelilingnya, kapal itu karam karena kemasukan air. Jadi kalau mau selamat, Anda berada di lingkungan yang negatif-negatif, enggak masalah. Tapi jangan sampai si negatif itu masuk ke pikiran Anda, kira-kira begitu. Disitulah kapal itu karam karena kemasukan air, bukan karena dikelilingi air. Ya. Nah, itu prinsip dalam pergaulan digital. Kalau Anda kemasukan hal-hal negatif, terpercaya COVID, terpercaya vaksin, anti pemerintah, segala dipoyok dan sebagainya, maka positive mind will create positive life. Negative mind will create negative life. Itu prinsipnya. Nah, kembali ke urusan pembangunan, itulah kenapa Jawa Barat visinya itu adalah juara lahir batin. Ya, ada negara-negara yang hebat, tapi tidak mengurus spiritual. Ya. Ada negara-negara yang terlihat sangat islami, spiritual, tapi tidak berkemajuan. Nah, Jawa Barat tidak mau memilih salah satu. Kami ingin menjadi provinsi yang berkemajuan dunianya, tapi akhirat juga kita urus. Ya. Karena itulah esensi dari Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kemudian dalam membangun Jawa Barat, dari ke Zoom teh kieu sok banyak bocor di hampura ku. Dalam membangun Jawa Barat juara lahir batin itu dengan dua cara anak adik-adik ya, satu dengan inovasi, satu dengan kolaborasi. Nah, saya bicara kolaborasi dulu. Kenapa kolaborasi? Karena hidup ini tidak bisa sendirian. Jadi kalau dikit-dikit, oh itu mah urusan bupati, ini urusan gubernur, itu teh pemikiran jadul. Ya. Hari ini itu membangun itu ada lima aktornya. Ya. Satu, A, akademisi. Nah ini Anda semua di sini punya peran. Eta tesisnya, disertasinya, skripsinya jangan masuk laci. Gunakan, manfaatkan, presentasikan sehingga hasil kajiannya bisa dijadikan keputusan oleh para pemimpin. Ya. Itulah kenapa saya mendirikan namanya Institut Jawa Barat. Ya. Institut Jawa Barat itu kebetulan dikomandoi oleh UNPAD, tapi ini terbuka untuk semuanya, Kang. Jadi ada yang mau gabung silakan daftar. Institut Jawa Barat itu artinya siapa-siapa yang nyaah ke Jawa Barat, orang-orang akademisi, mau menyumbangkan ilmunya, disertasinya, tesisnya, ada satu ruangan, satu gedung khusus untuk yang mencintai Jawa Barat, namanya INJABAR, bisa di Google ya, Institut Jawa Barat. Di situ kajian sosial, politik, ekonomi, engineering, semua tujuannya menasehati provinsi, gubernur, supaya science-based decision menjadi keseharian kami, kira-kira begitu ya. Nah itu huruf A dari pentahelix. Yang B adalah bisnis. Hidup ini juga tidak bisa mengandalkan hanya dari pemerintah. Maka ada biaya CSR, ada
pembangunan-pembangunan yang sifatnya dikerjakan oleh swasta. Contoh, kenapa ada sekolah swasta seperti Universitas Galuh? Ya, ya karena pemerintah tersanggup, Kang. Ya, makanya Muhammadiyah bikin rumah sakit, Muhammadiyah mohon maaf bikin sekolah gitu kan. Karena kalau mengandalkan semuanya oleh pemerintah nggak sanggup. Maka lahirlah rumah sakit swasta, sekolah swasta untuk membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa bersama-sama. Nah yang C-nya adalah komunitas, ya. Nah orang Jawa Barat mah hobinya ngumpul, dahar-tedahar ngumpul, kan ngariung, ngawangkong, dan sebagainya. Ya. Di Bandung, ibu kota Jawa Barat, itu komunitas fotografi aja puluhan, komunitas sepeda itu ratusan, ya. Ada komunitas sepeda BMX, komunitas sepeda nuker ngetren mahal, tenang. Brompton, ada komunitas sepeda ontel, kalikan macam-macam, ada komunitas matador, manggih tanjakan didorong, dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah kehususan orang Jawa Barat, senangnya berkomunitas. Keempat, siapa aktor kolaborasi pembangunan? Ya saya, pemerintahnya, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Gubernur. Gitu. Terakhir, media. Media ini memiliki peranan penting. Media bisa mencitrakan orang positif, bisa mencitrakan orang negatif. Ya. Media bisa memuji-muji, media bisa pula membuli-buli. Tapi kelebihannya sekarang media, ada media yang sifatnya konvensional, ada yang sifatnya media personal alias media sosial tadi. Dua-duanya sama-sama powerful. Kan ini mah gampang viralnya. Paling ditakuti oleh pejabat hari ini adalah viral. Kenapa? Karena semua masyarakat punya HP. Ngomong salah direkam. Ya. Berbuat tidak patut dia direkam 19 detik gitu. Dan lain sebagainya. Nah jadi hati-hati dengan HP itu ya. Bagi kita semua upload-upload itu punya konsekuensi. Makanya hati-hati tong asal ngupload karena bisa jadi perkara hukum kalau yang di-upload itu tidak mengikuti etika dan aturan hukum. Nah, berikutnya ada COVID ini 7 ekonomi baru selama COVID, ya, yang adik-adik harus pahami. Ini penting sekali. Ini harus dihafalkan, nanti ada ujian, siap-siap. Yang pertama, COVID ini mengajarkan bahwa Jawa Barat harus menjadi primadona investasi Indonesia. Nah, alhamdulillah kita pertahankan, sudah 3 tahun, investasi terbesar se-Indonesia selalu datang ke Jawa Barat. Ini saya kasih tahu ke adik-adik. Kenapa resep pisan ke Jawa Barat? Alasannya 2. 1, infrastrukturnya dianggap paling baik. Ya. Nanti akan ada kereta api cepat. Pelabuhan terbesar se-Indonesia akan dibangun di Subang. Kemudian nanti jalan tol lah. Ya siap-siap. Lagi pembebasan lahan dari Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cilacap. Ya. Jadi bagi yang LDR bisa lebih cepat bertemu. Alhamdulillah. Nah, itu alasan kenapa suka Jawa Barat investasi. Alasan kedua kenapa suka Jawa Barat, nah ini, SDM-nya dianggap paling keren se-Indonesia. Indeks kompetitifnya ada di skor skala, zona 4, ranking 4. Ya. Provinsi lain mah di zona genep, zona 7, hiji-hijina provinsi yang SDM-nya kompetitif di zona 4 hanya Jawa Barat. Mangga tepuk tangan boleh secara virtual. Berarti adik-adik mahasiswa ini berada di persepsi itu, ya. Makanya skill digital perkuat. Yang kedua, lihat di layar, kita harus jadi swasembada provinsi. Tanah tepang suburna sadunia ranking 5, cina tersubur sedunia itu Jawa Barat. Penduduknya 50 juta. Jadi kalau saya masih lihat ada tanah-tanah nganggur, jadi jukut, jadi ilalang, saya itu suka sedih. Ya. Makanya saya kemarin menyiapkan program petani milenial. Jadi warga Jawa Barat, geuslah tong tinggal di kota, loba panyakit, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Gitu kan.
Nah, salah satu yang saya tawarkan adalah ekonomi pangan itu. Yang ketiga, COVID menghabiskan uang. Makanya di masa depan ekonomi kesehatan harus menjadi unggulan, kira-kira begitu ya. Maka kita bikin program telemedicine. Nah, ini smart. Telemedicine itu adalah wawancara dengan dokter, dengan robot, menggunakan aplikasi sebelum ke puskesmas. Kebayang ya? Jadi kalau sekarang kan kianya, misalnya ada, saya lihat ada namanya Diaz Rizvika, ini sekadar contoh. Kalau sekarang si Teh Diaz ini sakit, kan dia buru-buru ke puskesmas, betul? Ya, ngantri di puskesmas, atau buru-buru dikit-dikit ke rumah sakit. Sakit gigi ke rumah sakit, sakit hati ke rumah sakit. Jadi membuat antrian berkepanjangan. Nah, kalau telemedicine, itu si Teh Diaz nanti ditanya dulu oleh si HP-nya. Ya, HP ini artificial intelligence yang punya ribuan kasus tentang orang-orang gejala sakit. Jadi sakitnya apa? Sakit kepala. Kiri apa kanan? Dua-duanya. Sudah berapa lama? Jadi diwawancara dulu oleh si telemedicine ini. Sampai akhirnya, oke, silahkan Anda kelihatannya parah ke puskesmas. Itu. Jadi telemedicine di dunia sekarang sudah mereduksi antrian di rumah sakit yang tidak perlu. Nah, inovasi di Jawa Barat itu akan membangun 25 rumah sakit baru, doakan, dan akan membangun gagasan masa depan yang disebut telemedicine. Dan saya sudah siapkan telemedicine-nya itu nanti insya Allah bisa berbahasa Sunda, Kang. Ya. Jadi nanti semestinya nanya, teteh gering naon, nyeri hulu, kenca katuhu, kenca, gitu. Gabung yang nyeri huntuh, nya, ah itu mah sakit hati, udah move on aja, cari lagi. Gitu engketelah kira-kiranya. Nah, yang keempat adalah semua pabrik sekarang akan berganti kepada yang sifatnya 4.0. Nomor lima, dunia digital harus dikuasai dari sisi bekerja, berbisnis, berkomunikasi. Yang keenamnya, nah ini sustainable business ya. Sampah jadi listrik, sampah jadi BBM, itu sedang kita bangun di berbagai tempat. Mobil dinas Pak Gubernur mulai bulan depan akan pakai mobil listrik, motor listrik, kira-kira begitu ya. Bahkan kompor-kompor sedang kita kampanyekan menjadi kompor listrik. Terakhir adalah ekonomi pariwisata. Nah, Bali ini sekarang parah karena nggak ada yang datang, karena ngandelin pesawat. Di Jawa Barat mah pariwisata tidak mengendalikan pesawat, cukup naik motor, cukup naik mobil. Di henteu-henteu ge hese warga Jawa Barat tukang ulin. Jadi itulah ekonomi masa depan ya. Hadir namanya selfie ekonomi, betul. Jadi anak-anak milenial ini, Pak Dekan, tidak menikmati liburan seperti orang generasi orang tuanya. Mereka mah mayar 5.000 fotoan di lope-lope di nukerar itu, di-upload ke Instagram, dapat like, pulang, bahagia lahir batin. Eta. Atau istilah bahasa Inggrisnya esteem tourism kira-kira. Nah, adik-adik, inilah 7 ekonomi masa depan Jawa Barat. Jadi kalau mau menjadi pemenang sebagai generasi di masa depan, pilih satu dari 7 ekonomi ini. Ini 7 ekonomi yang anti terhadap disrupsi, tahan terhadap pandemi, nah maka pilihlah di sini. Kembali ke program-program digital, terakhir dari saya, tujuan dari program Smart City atau transformasi digital, ini bisa kita lihat, dulunya ada problem, sekarang ada visionnya ini Kang. Kita lihat ya. Dulu segalanya manual, sekarang ku teknologi gitu kan. Dulu tatap muka, sekarang ku Zoom. Nah, itu adalah sedikit contoh transformasi digital. Dulu mahal, costly istilahnya, mohon maaf pakai bahasa Inggris ya. Nanda tangan kertas, beli ATK dan lain-lain. Tahun depan saya paksa semuanya digital termasuk tanda tangan juga digital. Itu menghemat sampai 600 miliar ya, biaya pembelian-pembelian yang bersifat manual. Yang ketiga, dulu ada problem namanya data tidak bisa diakses kan, apal kumaha APBD, apal kumaha transparansi. Sekarang kita harus open governance ya, dan Jawa Barat adalah provinsi terbaik dalam transparansi informasi publik, dapat penghargaan dari Pak Wapres 2 minggu lalu.
Berikutnya, kalau dulu gimana pemerintah, rakyat hanya menerima aja, beri bingung. Nah, sekarang dibalik dengan demokrasi digital, Teh Pamela bisa ngasih usulan ke saya, gitu ya. Teh Dias juga, Teh Airin juga bisa ngasih usulan, bisa marah-marah ke saya, mun programnya tepala ruguh. Itulah demokrasi digital dari sisi sosial politik. Kemudian dulu pelayanan lambat karena ngandelin manusianya, manusia teh aya kacape, aya kakeuheul, kudu break makan heula, kerpundung, ah segala rupa. Nah, ku digital mah kan enggak punya perasaan. Mau di-upload jam 12 malam, mau bayar pajaknya jam 3 subuh, dilayani oleh digital apa adanya. Nah, inilah terakhir, transformasi digital itu membersihkan korupsi. Maka saya sebagai gubernur memaksimalkan semua urusan dengan digital. Tidak ada lagi yang namanya urusan dengan manusia. Nah, oleh karena itu, saya membuat unit-unit inovasi ya di Jawa Barat. Salah satunya adalah membuat namanya Jabar Digital Service. Jabar Digital Service ini gini adik-adik, kan kita hobi bikin apps ya, kayak Picobar, lain-lain. Nah, daripada tiap ada problem kita nyari konsultan dianggarkan dulu lama, sekarang anak-anak pinter banyak. Makanya saya kumpulin, Bapak-Ibu, puluhan anak-anak pinter, jago coding, ya, saya masukin ke Jabar Digital Service. Kerjanya apa? Membuat apps. Ada 1000 masalah, 1000 aplikasi, kira-kira gitu. Ya. Kedua, saya membuat unit namanya Jabar Cyber Hoax. Kan sisi gelap dunia digital itu kan berita bohong, betul? Ya. Dulu ada berita bohong, anak diculik, wah heboh sa Sukabumi, padahal di Thailand, kira-kira gitu. Dulu ada heboh truk kena longsor, jalur pantai selatan terputus, wah eta hotel restoran di cancel, padahal pas dicek eta teh videona di Cina, kira-kira begitu ya. Dulu ada berita hoax, nah, ibu-ibu digebugan di Bandara Husein Sastranegara, pas dicek ternyata operasi plastik, karek beres operasi. Jadi berita-berita bohong teh loba pisan. Oleh karena itu saya tidak mau Anda-anda ini korban dari sisi gelap digital yaitu berita bohong, maka saya dirikan satu-satunya di Indonesia yang punya tim anti hoax adalah Jawa Barat. Tiap hari Senin dia melaporkan 5 berita bohong yang muncul di Jawa Barat supaya warga Jawa Barat tenang dan bisa mengcounter secara resmi. Ya. Jadi ini kebutuhan, provinsi lain nggak ada ya karena kami butuh gitu. Contoh lain kita punya namanya Jabar Quick Response. Kan so komplain ya, Pak rumah tetangga runtuh, Pak Abdi ngedah ijazah ditahan, Pak ada yang sakit, nggak bisa bayar rumah sakit, Pak coba gimana ngeresponnya? Kalau pakai zaman dulu kan dilaporkan dulu, kemudian dicek dulu ada anggarannya atau tidak. Nah sekarang saya dengan teori pentahelix membuat Jabar Quick Response 2x24 jam harus sudah selesai masalahnya. Nah itu ya. Kemudian kita punya aplikasi Sapa Warga. Kalau dulu bagaimana seorang gubernur berkomunikasi langsung ke 50 ribu ketua RW, coba. Teka bayang kan? Sekarang hitungan detik saya bisa. Karena kita punya aplikasi di HP para RW namanya Sapa Warga. Kata, jadi waktu pendaftaran Bansos, Sapa Warga ini dipakai buat komunikasi, komplain, lain-lain sebagainya. Saya sebelum bikin kebijakan, saya lakukan juga survei polling di Sapa Warga ini sehingga mendapatkan feedback yang luar biasa. Ya, jadi adik-adik bisa lihat ya betapa transformasi digital ini bukan gagayaan tapi memudahkan urusan yang serba cepat. Nah, sekarang desa digital kebanggaan kami, desa digital itu adalah untuk memberikan semangat agar desa ini melompat. Petani sekarang usianya udah tua-tua, karena adik-adik nggak mau kembali ke desa. Ya. 75% usia petani Jawa Barat itu di atas 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Hanya 25% yang di bawah 40 tahun. Karena merasa desa seolah-olah tidak ada harapan. Nah sekarang pasca COVID tidak lagi. Selama adik-adik menguasai 4.0,
menguasai dunia digital, tinggal di desa itu yang paling benar. Satu, jauh dari penyakit. Dua, bisa berbisnis secara online dan bisa mendunia. Ada petani milenial di Lembang, Cisarua, dikasih warisan tanah 1.200 meter, penghasilannya 20 juta sebulan, kira-kira gitu ya. Nah, itulah masa depan kita. Nah, di Indramayu kita punya namanya e-fisheries, jadi maraban lauk lele akhirnya tidak lagi pakai tangan tapi pakai HP. Ya, kalau dulu konvensional pas hujan-hujan dia susah, sekarang mah mau hujan mau tidak cukup pijit HP dari rumahnya, itu makanan lele akan terlontar ke kolam lele melalui sensor, melalui Internet of Things, yaitu mekanis yang digabungkan dengan yang namanya digital. Lelenya yang tadinya setahun panen dua kali, sekarang bisa empat kali. Kunaon, karena ayeuna mah ku HP mah maraban lele bisa kapan aja, bisa sebanyak apa saja. Tuh. Kalau dulu makan adah males, hujan, dordar gelap, mawar bodas gitu, hese. Nah, ayeuna mah cukup ku HP, tidak ada alasan hujan angin pun bisa ngasih makan lele. Berikut di Jawa Barat akan hadir Pusat Digital Desa. Pak Gub, gimana kalau Bapak saya kan dengar di jual beli digital. Nah, sekarang mah kita ada namanya Pusat Digital Desa. Jadi balai desanya dilengkapi komputer. Tinggal bawa barangnya, difoto, diupload, dijualkan atau membeli. Ya, ini berhasil luar biasa. Ada sabun merek Mencrang khas Jawa Barat. Omsetnya tadinya di bawah 10 juta karena harus door to door. Sekarang omsetnya ratusan juta karena dijualkan online di balai desa yang berbentuk digital. Inilah revolusi yang akan hadir di 5.000 desa. Ya, berikutnya di Jawa Barat, di mana Pelabuhan Ratu, nyari ikan kalau dulu pakai feeling, ya, sekarang ini sudah pakai Fish Finder aplikasi. Dulu sehari panen ikan hanya 300 kilo oleh kapal kecil, sekarang bisa 1 ton. Kenapa? Karena dulu nyari ikan pakai manual, ningali cai kukuru bukan, oh eta lauk didinya, gitulah kira-kira. Ayeuna mah oleh satelit, sehingga tahu ikan lagi musyawarah daerah di mana, lagi ngezoom di mana, kita tangkap, dan akhirnya banyak ikan yang bisa ditangkap oleh nelayan lebih banyak oleh teknologi. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa contoh dari visi misi Jabar Digital terkait smart city, terkait sustainable, yang tentunya menguatkan bahwa Jawa Barat ini sedang dibawa melompat, insya Allah sebagian aspek juaranya kita bawa tidak hanya juara di level Indonesia, tapi juaranya inginnya se-ASEAN. Ya, minimal kami bukan jago kandang gitu. Nah, jadi survei dari investor yang mengatakan Jawa Barat juara infrastruktur dan juara SDM, itu harus adik-adik kuasai betul. Ya. Jadi nasihat dari saya, gunakan skill digital, kuasai bahasa Inggris, bahasa pergaulan, ya, itu untuk menguasai dunia. Adik-adik, ciri orang jago bahasa Inggris itu bukan tes TOEFL-nya 500 atau berapa. Jago bahasa Inggris itu lamun mun ngimpina geus ku bahasa Inggris ta eta. Jadi mun ngimpina masih bahasa Ciamis, Galuh, Tasik belum jago bahasa Inggris. Tapi kalau mimpinya udah dalam bahasa Inggris baru itu udah jago. Saya kira itulah hari-harinya, tapi serius Jawa Barat juara lahir batin, juara digital. Mudah-mudahan adik dalam rombongan itu, salam hormat ke keluarga besar Universitas Galuh. Mudah-mudahan tetap semangat. Kapan waktu kita bisa diskusi lagi. Saya kembalikan ke Amin. MC. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin kami aturkan terima kasih kepada yang terhormat dan kami muliakan Bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil yang telah menyampaikan paparan dan nasihatnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih sekali Pak Gub atas advice-nya. Ini sangat sungguh luar biasa. Tak kuasa rasanya saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi paling tidak ini
ada dalam benak dan hati kami semua. Mudah-mudahan nasihat Bapak ini menjadi catatan bagi kita semua. Dan tentu saja karena takwa saya ini kami ingin berharap dan semuanya berharap teman-teman dan adik-adik sekalian di PISIP Universitas Negeri Ciamis ini juga mendoakan Pak Gub agar senantiasa Pak Gub diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keberkahan beserta keluarganya, kemudian juga tambah sukses dan mudah-mudahan nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Ya Allah, ya Allah. Saya kira demikian Pak Gubernur, terima kasih. Dan teman sekalian, karena memang tidak ada sesi pertanyaan di pagi hari ini untuk Pak Gub, ini acara spesial sekali. Di tengah kesibukannya beliau juga menyempatkan diri bersilaturahim dengan kita. Padahal sesungguhnya tugas Pak Gubernur ini sangat padat dari waktu ke waktu hingga untuk keluarga pun juga agak sulit, tetapi beliau sempat menyempatkan silaturahim bersama kita walaupun dalam dunia maya. Insya Allah mudah-mudahan nasihat beliau tentang skill atau kemudian tentang skill digitalnya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Gubernur, salam hormat dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Pemerintahan PISIP Universitas Galuh Ciamis. Kepada Pak Gubernur, salam sukses selalu. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Baik teman-teman sekalian, para peserta workshop nasional yang berbahagia, yang baik hati. Di tengah kita juga tidak kalah penting dan kemudian juga tidak kalah hebat. Ada seorang Sri Kandi yang nanti akan menyampaikan materi. Karena setelah Pak Gubernur ini, di tengah kita sudah gabung yang terhormat Ibu Dr. Dewi Kurniasih. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Komputer Indonesia dan kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan di Universitas Komputer Indonesia. Baik, ada banyak data pribadi beliau, tetapi paling tidak setidaknya beliau sekarang ini menjabat sebagai dosen, kemudian tenaga ahli DPRD dan pendamping UMKM Jawa Barat. Beliau adalah Ibu Dr. Dewi Kurniasih, tinggalnya di Cimahi, Jawa Barat. Kemudian untuk pendidikan, yang kebetulan juga beliau ini adalah yang menulis buku dalam buku Teknologi Informasi Pemerintahan yang boleh saya akan sampaikan. Ini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ini salah satunya beliau menulis masuk menjadi penulis di salah satu buku Teknologi Informasi Pemerintahan yaitu Ibu Dewi Kurniasih bersama Bapak Ahmad Nurmandi, Profesor. Ini Profesor Ahmad Nurmandi ini guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Ibu Dewi di Unikom, kemudian Bapak Supardal, kemudian Ibu Dr. Aulia Nur Kasiwi. Jadi semuanya ini adalah karangan orang akademisi yang hebat. Nah, Ibu Dr. Dewi ini menjadi salah satu penulis di buku ini. Nanti teman-teman, ke depan itu kita bersama Prodi, sepertinya, dan kita akan ganti nanti bukan teknologi informasi saja di mata kuliah ini, tetapi menjadi teknologi informasi pemerintahan. Tentu saja tak kuasa rasanya, karena memang kita sangat penasaran. Sesungguhnya apa sih sebetulnya yang ditulis oleh beliau dalam buku Teknologi Informasi Pemerintahan? Berkaitan dengan Smart City, berkaitan dengan Smart Village, berkaitan dengan skill digital, yang sesungguhnya ini penting tentang TI ini dalam dunia pemerintahan, terutama bagi adik-adik di Prodi Ilmu Pemerintahan yang pada hari ini bergabung dalam workshop. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami persilakan kepada yang terhormat dan kami muliakan Ibu Dr. Dewi Kurniasih untuk menyampaikan materinya atau paparannya. Kepadanya kami persilakan. Mangga, Ibu Dokter. Hatur nuhun, Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini hari Jumat saya dari Kota Bandung yang cukup mendung ini Kang Asep. Saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semua. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ingin menyapa, terima kasih atas undangannya kepada panitia dan mulai dari jajaran Universitas Galuh, Pak Rektor, Pak Dekan, Ibu Ketua Prodi, kemudian Bapak Ibu dosen, dan ini mahasiswa yang luar biasa ya, saya perhatikan banyak juga yang hadir. Kemudian tentu ini sebuah pencapaian yang luar biasa karena dihadiri oleh Pak Gubernur yang sangat-sangat sangat kita banggakan, gitu ya. Alhamdulillah.
Hebatlah. Perkenalkan nama saya Dewi Kurniasih, asli orang Sunda, tapi sanes orang Ciamis, abdi orang Cimahi. China Saming ya kan? Siap, ini juga moderator luar biasa Pak Asep, cocok dapat buat jadi host nanti di talk show di TV-TV nasional. Siap, amin. Ya, baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, barangkali untuk saya di sesi ini lebih kepada teorinya ya, karena memang kalau perguruan tinggi itu ya, apalagi sih kalau bukan ngegugulung teori, konsep gitu ya, dan akhirnya menghasilkan sebuah buku yang tadi ditampilkan oleh saudara moderator. Bisa PowerPoint-nya bisa boleh ditampilkan atau saya sendiri ya? Siap, Bu Dokter. Siap. Ya, ini dalam bentuknya PDF ya. Kalau saya punya izin share nggak ya, Pak Moderator? Bisa, Bu Dokter. Bisa, Bu Dokter. Mungkin silakan. Pakai punya saya. Siap. Aja ya, biar baik. Siap, operasionalisasinya. Baik. Ya, mangga. Baik. Sudah terlihat? Ada, Bu Dokter. Siap. Sudah ya. Siap. Baik, kebetulan saya juga mengajar mata kuliah e-government dan juga teknologi informasi pemerintahan yang namanya sekarang berubah sesuai dengan kesepakatan dan konferensi di Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia ini. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya penting. Karena kalau belajar ilmu itu kan nggak bisa sebentar ya Pak Asep. Jadi kita ngajar 3 SKS satu semester nggak mungkin disampaikan dengan 30 menit. Jadi selebihnya nanti dari mahasiswa, Bapak-Ibu sekalian mungkin bisa membaca referensi yang lebih luas lagi. Tetapi terkait dengan implementasi e-government itu sebetulnya sederhana. Jadi kita hanya cukup menggandeng dua bidang dalam hal ini. Yang pertama adalah bidang ilmu yang sedang kita geluti, yaitu ilmu pemerintahan. Yang kedua adalah bidang IT. Nah, bidang IT ini bisa saja berangkat dari core-nya teknik informatika maupun sistem informasi atau teknik komputer. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik semua baca hasil penelitian saya di Google Scholar, itu hampir sekitar 30% itu penelitiannya tentang e-gov, Pak Asep. Nah, mungkin itu bisa menginspirasi mahasiswa juga untuk mengambil tema-tema sentral terkait dengan penerapan e-gov di Indonesia ya, atau bahkan mungkin di Ciamis yang kita cintai. Siap, Bu. Nah, jadi memang ini adalah suatu efek dari adanya globalisasi. Meskipun di Indonesia itu kita baru aware itu di tahun 2003, ya, bagaimana penerapan ICT, Information Communication Technology, itu bisa menyentuh dunia pemerintahan atau bidang pemerintahan kita dengan dikeluarkannya Inpres. Nah, dunia ICT itu tidak bisa kita hindari, bahkan mungkin menembus batas negara, menembus waktu, seperti tadi yang Pak Gubernur sampaikan, 24 jam non-stop. Atau mungkin tidak juga dibatasi oleh usia. Siapapun itu bisa saja terdampak dengan ICT ini. Nah, tetapi karena yang dibahas itu adalah teknologi informasi di bidang pemerintahan, ya mau tidak mau kita mungkin lebih mengarah pandangannya adalah pada aspek pemerintahan yang dilaksanakan oleh negeri kita. Nah, ini adalah beberapa definisi terkait dengan bagaimana teknologi informasi komunikasi sebagai terjemahan dari ICT di Indonesia itu didefinisikan. Banyak pakar ya, apalagi sekarang semuanya sudah serba IT, dosen dituntut juga untuk menulis tentang teori yang diajarkan, ini semakin banyak teori-teori yang berkembang di masyarakat. Tapi kalau boleh misalnya di sini saya kutip ada pendapatnya dari Trivedi yang mengatakan teknologi informasi itu seperti sebuah awan ya, di atas itu disebut dengan cloud, yang awan itu berisi data-data yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia di dunia. Itu yang disebut dengan dunia maya.
Nah, kenapa ini menjadi perhatian untuk kita di bidang ilmu pemerintahan? Karena sesungguhnya tugas pokok pemerintah itu adalah memberikan, salah satunya adalah memberikan pelayanan. Jawa Barat dengan aspek geografisnya yang sangat luas, itu kalau dilakukan secara konvensional, pelayanannya mau sampai kapan selesai? Nah, ini adalah suatu terobosan-terobosan yang saya pikir dibutuhkan agen perubahan terkait dengan kebutuhan dari dunia teknologi informasi ini. Nah, jadi itu beberapa definisi tentang teknologi informasi. Nah, terkait dengan digitalisasi dalam hal bidang pemerintahan yang akhirnya disebut dengan konsep e-government. Nah, mungkin adik-adik ada yang nanya, kenapa Bu tulisannya E-nya kecil, G-nya besar? Itu karena saya mengutip pendapatnya dari Douglas Holmes. Dia yang cukup mengawali tentang teori-teori tentang e-government, Pak Asep. Jadi memang E-nya itu adalah untuk elektronik, G-nya itu menunjukkan pemerintah. Ternyata sama dengan Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia nomenklaturnya kalau penulisan pemerintah itu pakai P-nya itu huruf besar. Jadi dari situ saya juga mengingatkan, marilah kita coba dengan dasar itu menulis e-government itu seperti ini. Jadi I-nya huruf kecil pakai strip, G-nya besar, government dimiringkan. Begitu. Nah, jadi digital government atau pemerintah berbasis digital itu konsepnya ada yang disebut e-government, electronic government. Ada juga yang disebut sebagai transformasi birokrasi. Kalau zaman saya kuliah dulu di Unpad tahun S1 itu tahun 93 keluar 98 Pak Asep, itu tidak ada transformasi birokrasi, yang ada juga mewirausahakan birokrasi. Teorinya dari Osborne, Gebler dan Osborne ya. Nah, jadi sekarang perubahan teori juga, konsep-konsep kita juga mengikuti perkembangan zaman. Dan istilah e-government tidak ada zaman kita kuliah dulu ya Pak Asep. Ada baru sekarang. Jadi adik-adik ya, ini Farhan, Nida, Faisal gitu ya, itu harusnya berbangga. Karena apa? Selain konsepnya dalam bahasa Inggris, nah kata Pak Gubernur kan tadi kita harus English juga ya, English minded juga sometimes gitu ya. Nah, ini teori-teorinya begitu berkembang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, di sini juga harus dilihat bagaimana peran teknologi informasi itu dikaitkan dengan visi penerapan e-government di Indonesia. Ya. Apa itu e-government? Nah, ini juga banyak sekali definisi-definisi dari para pakar. Ya, insya Allah di buku ini, Pak Asep, itu hampir semua memudahkan mahasiswa dan Bapak-Ibu dosen untuk bisa melacak beberapa atau mungkin hampir semua lah ya dari definisi dari beberapa pakar. Ya. Tapi yang paling saya sukai itu dari Hicks tahun 2006. Bahwa dia mengatakan e-government itu sebuah sistem informasi yang dapat digambarkan sebagai suatu sistem sosioteknis katanya. Sosioteknis itu karena apa? Karena mungkin melibatkan orang yang memakai untuk orang lain dalam konsep ilmu pemerintah itu untuk pelayanan. Teknis itu karena ada hal-hal teknis yang harus dipersiapkan. Jadi tim-tim saya, Pak, yang dalam hal penelitian e-government itu teman-teman dari orang desain, ada dari orang teknik informatika, sistem informasi, dan komputerisasi akuntansi. Karena apa? Karena semua berkolaborasi untuk membangun sebuah aplikasi e-government. Nah, ini disebut bahwa e-gov itu merupakan kombinasi antara aspek sosial dan teknologi. Apalagi dunia pemerintahan kita. Jadi kalau begitu mah ya, ilmu pemerintahan itu ke depan itu akan berkembang definisinya. Tidak hanya bagaimana hubungan antara yang diperintah, antara yang merintah dan yang diperintah saja, tidak. Tapi bagaimana di situ menyangkut aspek-aspek sosial dan teknologi. Nah, itu yang mungkin nanti Pak Asep dan teman-teman, Bu Dini, Bu Endah gitu ya, di Prodi Ilmu Pemerintahan di FISIP Unigal ini, bisa melahirkan konsep ilmu pemerintahan yang baru, bahwa ada sentuhan teknologi di dalamnya. Gitu. Ya. Nah, ini silakan nanti dibaca beberapa definisi dari e-government, saya cuma bisa menampilkan saja, begitu ya. Termasuk yang mungkin dari Barat juga, ya. Ini juga dikatakan bahwa e-government itu bisa memberikan, tujuannya itu adalah untuk mempromosikan adanya pelayanan yang lebih baik secara administrasi. Tadi sudah disampaikan contoh-contoh aplikasi di Jawa Barat. Wah, luar biasa. Dan memang Jawa Barat ini adalah provinsi sejuta prestasi ya, apalagi di tangan beliau gitu kan. Nah, sekarang bagaimana dengan Ciamis? Harusnya tiasa nuturkeun gitu.
ya. Amin. Kebetulan, amin. Pasti bisa, Pak. Kebetulan saya jadi tenaga ahli DPRD di Kabupaten Bandung, ini pun saya pantau. Dan peran utama itu adalah leading sektornya ada di dinas diskom infonya di kabupaten atau kota. Nah, ini kita harus banyak diskusi dari pentahelix tadi, dan kita bisa berposisikan di sini dari kaum akademisi gitu, ya. Kemudian IGOV itu diciptakan untuk apa? Untuk juga salah satunya membuat hubungan atau hubungan kerja antara si pemberi pelayanan dengan yang dilayani itu semakin efektif, semakin baik. Bahkan mungkin secara sederhananya dibilang semakin murah, cina gitu ya. Semakin jangkauannya semakin luas, tetapi memberikan kepuasan masyarakat yang semakin tinggi tingkatannya. Nah, seperti itu ya. Ini juga ada tentang e-government itu dibagi ke dalam 5 tingkatan. Mungkin nanti dengan mudahnya ya, adik-adik bisa baca juga gitu ya. Ada level-levelnya karena memang kemampuan setiap daerah itu kan itu berbeda-beda. Saya tinggal di Cimahi, Pak Asep. Saya pantau itu ICT-nya perkembangannya luar biasa. Sebelum wali kota yang sekarang, itu saya termasuk penelitiannya itu berbarengan dengan almarhum wali kota sebelumnya, itu termasuk kota yang pertama kali menerapkan atau memiliki perda tentang e-government. Itu tahun 2019 berkaitan dengan disertasi saya waktu itu. Nah, baru Cimahi diikuti dengan kota Bandung, dengan konsepnya smart city. Nah, jadi memang kemampuan setiap daerah itu beda-beda. Salah satunya ujung tombaknya political will dari pemimpin di daerahnya. Kalau dianya aware, pasti akan seperti Pak Gubernur ya, begitu. Tapi kalau misalnya kepala daerahnya ya begitu-begitu saja, kita juga bisa duga bagaimana visi tentang e-gov-nya ke depan. Nah, itu sedikit dengan gambaran tentang e-government. Sekarang, dari proses ini sebetulnya melahirkan apa? Tentu melahirkan perubahan. Perubahan itu sering disebut dengan transform, ya. Kalau adik-adik mahasiswa yang laki-laki mungkin pernah atau suka gitu ya dengan fans dengan film Transformers seperti anak saya gitu. Itu kan ada perubahan wujud gitu ya. Reform gitu ya, ada transformasi. Nah, birokrasi di Indonesia juga berubah sejak e-government ini ditetapkan. Yang tadinya bersifat konvensional sekarang bergeser bersifat digital. Yang tadinya di kantor-kantor pelayanan pemerintah itu banyak tumpukan kertas karena arsip, dokumen dan lain sebagainya, sekarang itu sifatnya paperless, cuman modalnya klik-klik-klik tadi itu. Ya. Nah, ini adalah gambaran ya dari pendapatnya Thomas tahun 2015. Ada stage masing-masing dari penerapan teknologi informasi di bidang pemerintahan ini yang bertemakan pada masing-masing itu sesuai dengan stage-nya. Ya. Contohnya misalnya ketika kita mengenal yang namanya digitization atau digitalization ini, maka ini pertama kali konsep yang dibangun ketika kita akan membangun suatu sistem aplikasi atau sistem informasi manajemen di pemerintahan. Sedikit boleh berbangga, Pak Asep. Beberapa sistem informasi yang dibangun saya dan teman-teman di Kabupaten Bandung itu sekarang diterapkan. Bahkan kalau boleh, mahasiswa di Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unigal juga boleh berimajinasi. Misalnya apa? Misalnya menciptakan suatu aplikasi baru yang belum ada. Biasanya diawali dengan si. Bebas kan, mau si apa gitu. Dulu yang saya ciptakan itu dengan teman-teman dan kita dapat hibah penelitian dari Dikti, Pak Asep. Yep. 3 tahun berturut-turut, itu namanya Simadu. Wah, mantap. Sanes Simadu berkaitan dengan poligami ya? Tidak. Tapi berkaitan, tapi berkaitan dengan bagaimana, jadi itu singkatannya Sistem Informasi Manajemen Kecamatan Terpadu. Nah, jadi adik-adik boleh menciptakan apapun ya, tinggal guide teman-teman yang ahli di bidang IT. Jadi memang dua kaki kita harus berdiri ngegegang-gegang gitunya, Kang. Jadi satu di bidang IT-nya, yang satu di bidang IP-nya. Dan itu tidak boleh terpisah. Tapi ingat, kajian-kajian kita tidak boleh kajian-kajian yang bersifatnya lintas keilmuan. Tetap kita mah berbicaranya adalah tentang pelayanan publiknya, kebijakannya, itu baru masuk ke dalam kajian ilmu pemerintahan. Itu yang selalu saya tekankan pada adik-adik mahasiswa.
Nah, ketika teknologi informasi government itu dimulai dengan digitalization, baru masuk ke dalam stage transformation, perubahan. Masyarakat yang tadinya enggan ya, malas-malas gitu menggunakan sistem aplikasi, sekarang justru malas datang ke kantor pemerintahan kalau dia akan ada urusan yang akan dilakukan. Nah, baru dari situ terjadi engagement ya, di mana di sini ada kepercayaan yang dibangun sehingga sekarang itu masyarakat justru haus akan segala pelayanan berbentuk digital. Kalau udah kayak gini mah gampil, pemerintah tinggal menetapkan saja peraturan atau regulasinya. Duka tadi Ciamis bagaimana? Saya perlu ada observasi awal dulu ya terkait dengan itu. Nah, mudah-mudahan ini masukannya bisa lahir dari kita, Pak Asep. Saya yakin teman-teman di IP Universitas Galuh ini pasti punya suatu inovasi dan kreativitas terkait dengan pengembangan IGOV di wilayahnya, gitu ya. Nah, kalau sudah termasuk transformasi birokrasi, maka perubahan ini akan nampak sedemikian rupa. Tadi ini sudah jelaskan semua sama Pak Gubernur, saya tidak akan ulang. Di mana yang paradigma yang birokrasi lama, ya, kalau dulu kan kita menggunakan teorinya Max Weber ya, dengan tipe birokrasi ideal yang 6 itu ya. Kalau sekarang ditambah lagi dengan tadi pemanfaatan teknologi itu yang belum ada di Weber. Makanya kalau Pak Asep mau bikin disertasi atau teman-teman prodi mau bikin disertasi, jangan lupa kan disertasi itu melahirkan konsep baru. Nah, konsep barunya itu bisa berkaitan dengan pemanfaatan IT di bidang pemerintahan. Siap, Bu Dokter. Menarik saya pikir ya ini ya, kalau kita telusuri lebih lanjut. Nah, ini perubahan-perubahan ini sudah terjadi. Dan kalau kita boleh lihat dari manajemen perubahan pemerintah itu kan, dulu kita mengenalnya konsepnya OPA gitu ya. Old Public Administration. Kemudian berubah lagi menjadi NPM, New Public Management. Nah, terus berubah lagi dan akhirnya yang perubahan paling terakhir itu transformasinya terletak di IGOV. Dan ini menjadi satu pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi tentu inginlah kalau misalnya Indonesia tidak bisa mengikuti perkembangan ini. Nah, bagaimana dengan peranan IT dan visi IGOV ke depan? Alhamdulillah kita punya banyak sekarang regulasi yang terkait dengan pengembangan IGOV ya. Di mana teknologi informasi ini senantiasa dilakukan untuk menghasilkan produk-produk yang kemudian bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan IT. Ya. Banyak sekali yang bisa kita peroleh. Contohnya sekarang kalau mau bikin paspor juga tidak perlu ngantri-ngantri gitu ya. Terus kemudian BPJS juga, atau misalkan kita bayar pajak juga Pak, tidak perlu izin dari kantor, sudah ada e-PIN dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir suatu terobosan yang luar biasa. Ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja pemerintah. Kalau pemerintah kinerjanya sudah dinilai baik, pasti indeks kepuasan masyarakat itu akan mengikuti dengan otomatis. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah perlu ditopang oleh sumber daya aparatur yang juga mumpuni di bidang IT gitu. Ya. Nah, kemudian ini perlu yang dibangun ya, menurut ini juga Profesor Eko Indrajit ini juga salah satu profesor pertama yang menulis buku tentang e-government dan beberapa bukunya saya punya semua. Di sini dikatakan bahwa yang namanya peran IGOV itu diantaranya untuk perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kemudian membangun sebuah lingkungan yang kompetitif. Saya belum telusuri apakah Kabupaten Ciamis pernah mendapatkan penghargaan INAICTA belum? INAICTA itu suatu produk. Sudah pernah? Alhamdulillah kalau sudah. Karena apa? Karena itu dipuntun, Pak. Biasanya setiap tahun, itu untuk level pemerintahan itu salah satunya yang dinilai itu adalah website pemerintahan. Nah, bagaimana apakah websitenya update? Jangan-jangan di situ sekarang sudah 2020, ternyata di situ copyright-nya masih di 2010 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini membangun suatu kompetisi yang sehat. Jadi semangat tuh setiap daerah untuk membangun aplikasi-aplikasi IGOV dalam hal pelayanan pada masyarakat. Saya pikir ini bagus sekali ya. Dan yang mengadakannya itu kalau tidak salah Kemenko ya. Kominfo, Budok. Ya. Kemudian yang ketiga Budok pemberian penghargaan. Budok ini pemberian. Ya, 5 menit lagi Budok. Oh siap. Ini pemberian penghargaan juga. Ini sebagai motivasi Pak.
ya, motivasi kepada pemerintah-pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi Indonesia untuk menciptakan bagaimana efisiensi daripada tugas pokok pemerintah itu dapat dilaksanakan melalui IGO. Tapi tentu ini bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang murah. Karena apa? Karena e-government itu merupakan proyek yang mahal, Pak. Dan ini juga tidak mudah karena memerlukan kualifikasi pendidikan dari orang-orang pekerja IT-nya yang cukup tinggi begitu, ya. Jadi di sini mungkin bisa jadi sebuah kesimpulan bahwa lahirnya e-gov itu karena faktor globalisasi, ya, teknologi, dan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Ini tahap-tahapannya, ada yang disebut publish, itu hanya mempublikasikan saja, ada interaksi, saya kayak tadi sapa warga itu interaksi. Kalau transaksi misalkan pembayaran pajak, nah itu sudah ada transaksi. Ya. Nah, tahapan-tahapan ini saya pikir nanti mudah, ya, sudah saya jelaskan juga di dalam buku ada, kemudian dalam PowerPoint ini juga ada. Ini jaringan-jaringan yang diperlukan dan akhirnya ini adalah kebijakan yang mungkin nanti sama Bapak Ketua Komisi, ya, akan dijelaskan terkait dengan regulasi apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa juga bersaing dengan negara-negara lain dalam hal perkembangan e-government-nya gitu, ya. Ya, mungkin ini contoh-contoh saja, Pak Asep. Ya, Indonesia itu kalau boleh dilihat etalasenya Indonesia itu coba lihat saja di portal indonesia.go.id segala rupi ayah tinggal dilihat. Kalau dulu jadi nggak usah banyak nanya gitu, ya. Ini mah tinggal klik-klik saja. Kemudian ini Jawa Barat, ya, yang begitu sangat banyak prestasinya juga mudah, dan ini menunjukkan bahwa kita adalah salah satu provinsi yang menjadi indikator atau barometer terhadap ibu kota negara gitu, ya. Dan ini Ciamis sendiri lucu, ya, Pak. Saya pisan kirinya model kreasinya, warnanya mungkin menunjukkan dengan moto daripada Kabupaten Ciamisnya. Tapi OMAD kena di-update gitu, Pak. Jadi kadang ada satu sistem pelayanan yang tidak jalan, nah ini perlu adanya maintenance. Itu makanya kenapa e-gov itu proyek yang tidak murah begitu, ya. Nah, kalau di Unicom sendiri sebagai sebuah universitas, kita sudah serba digital juga, Pak. Ini salah satu contoh ketika saya pemberdayaan UMKM. Jadi kalau dulu ngurusnya harus ke kelurahan, sekarang mah tinggal 5 menit surat izin usaha kita bisa keluar tanpa bayar. Begitu. Adik-adik mahasiswa kalau mau konsultasi tentang UMKM mangga diantos, karena kebetulan saya juga sebagai tenaga penamping UMKM seluruh Jawa Barat. Ke Ciamis beberapa kali, Pak, untuk peninjauan juga UMKM-nya dan saya produknya, termasuk OPOP yang kemarin, ya, One Pesantren, One Product. Siap. Nah, ini contoh di Unicom digitalisasinya. Jadi kalau absen sekarang nggak usah pakai tangan, Pak. Dosen itu tinggal klik nanti mata kuliah di kelasnya yang ada. Jadi nggak ada yang mahasiswa titip tanda tangan gitu. Mungkin kalau kayak sifatnya haramnya titip-titipan gitu kan. Kayak di udah-udahku tanda tangan kayak gitu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan ini kita mudah-mudahan tidak puas sehingga buku ini bisa dibaca, ya, Kang Asep. Amin. Siap, Bu Dokter, siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti diskusi boleh melalui nomor handphone yang sudah saya share di sini atau kita bisa berkolaborasi melalui surat elektronik di alamat email ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Dr. Dewi Kurniasih yang sangat luar biasa ini. Sudah cantik dan pintar juga. Insya Allah mudah-mudahan beliau ini sebentar lagi menjadi guru besar. Profesor di bidang ilmu teknologi ilmu pemerintahan. Amin. Baik, teman-teman sekalian, Bu Dok, mohon izin barangkali ini kita buka sesi tanya jawab dulu. Kami persilakan terlebih dahulu buat teman-teman yang dari mahasiswa, silakan perwakilan untuk 2 orang. Kita kasih waktu 5 menit untuk 2 orang penanya. Sudah siap di panitia yang tadi ada Pak Obang Subadra tadi. Laki-laki 1, perempuan 1. Famela tadi sudah ada. Oke, mumpung ketemu dengan pakar di bidang teknologi informasi pemerintahan. Ada Rijal Fauzi. Oke. Siapa? Ricky Fajar, kami persilakan. Silakan, ada yang
Sudah siap? Oke, okay. Ada? Halo, Assalamualaikum. Oke, okay. Pamela silakan. Kami persilakan Pamela. Ini Budok manajer Pamela Anugrah, kami persilakan. Silakan ya. Pamela. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dokter. Mungkin langsung saja ya Bu, saya agak penasaran juga. Apakah sistem pemilu kita bisa dilakukan dengan cara online juga atau tidak, Bu? Mungkin itu aja, Bu. Ya, siap. Terima kasih, Pamela. Satu lagi ada? Baik. Ada Suryaman? Ada? Gerda, mau tanya? Oke. Okay. Kalau tidak ada, Budok mohon izin langsung saja barangkali. Siap. Kami persilakan pada Budok. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini pertanyaan dari Bu Pamela ini luar biasa ya. Dan ini kayaknya masih hangat-hangatnya ya kemarin pencoblosan dan lain sebagainya gitu ya. Baik, apakah bisa sistem pemilu kita itu dibuat secara online? Jawabannya satu, bisa. Kenapa tidak bisa? Wong sekarang yang namanya NIK kita itu di dalam KTP kita itu sudah data database-nya itu sudah diakui di secara nasional. Jadi sebetulnya itu sudah menggambarkan satu bahan dasar atau modal dasar kita membangun sebuah sistem verifikasi. Nah, mungkin bisa saja nanti namanya e-voting gitu ya, pada saat pemungutan suara. Kalau boleh sedikit saya ceritakan di Kabupaten Bandung kemarin, Pak. Itu dari 2.400.000 sekian jumlah daftar pemilih ya, yang kemarin tanggal 9 Desember itu, yang tidak hadir atau tidak menggunakan surat suaranya itu, mungkin kalau boleh saya presentasikan itu hampir sekitar 30%. Ribuan, Pak. Kenapa itu terjadi? Satu, karena sekarang posisinya semua serba sulit. Daripada ke TPS, mungkin mendingan icalan gitu ya, Teh. Daripada ke TPS, kebetulan hujan, takut. Terutama karena pandemi COVID, semua juga jadi agak sedikit parno. Karena memang Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, itu sedang zona merah, bahkan beberapa titik sudah zona hitam. Nah, tapi kalau dengan adanya sistem e-voting itu semua bisa teratasi. Namun sayang, pemerintah kita belum siap, Teh. Karena apa? Karena memang segala halnya harus dipersiapkan dengan matang. Tetapi KPU ini sudah salah satunya ada perhitungan cepat ya. Nah, itu kan sudah bisa dimulai. Kenapa tidak? Kalau nanti juga memilih si calon-calon bupati atau wakil bupati itu juga secara online juga begitu. Tapi memang harus dijaga ada security-nya, security datanya yang harus terjaga. Betul. Kalau itu berbasis web, jadi security web-nya supaya tidak dihack. Sekarang sedang hacker itu sedang merajalela ya, termasuk WA nih. Dua hari yang lalu teman saya itu semua dihack WA-nya. Nah, apalagi ini yang berkaitan dengan pemilu supaya tidak ada kecurangan-kecurangan lain. Tapi kalau misalnya boleh, ya ini harusnya sudah bisa dirancang proyek ini dari sekarang sehingga 5 tahun ke depan itu kita sudah tidak lagi berbasis surat suara. Karena surat suara itu juga banyak kecurangannya ya, Teh. Ada yang sudah dibolongi, ada yang robek, ada yang tidak sah, atau mungkin ada apa penggelembungan surat suara dan lain sebagainya. Ini luar biasa lah, kalau serem lah kalau kita mau telusuri dan teliti tentang itu. Tapi dengan aplikasi, dengan satu genggaman, semuanya kehidupan manusia itu sudah ada di sini sebetulnya. Itu kenapa yang mendorong saya untuk senang penelitian tentang e-gov, Teh. Boleh Teteh baca nanti beberapa tulisan saya di Google Scholar, nanti kita bisa diskusi, atau bahkan mungkin kita bisa join research ya. Sama teman-teman Galuh nih, saya belum ada nih, Teh Dini, ya, Bu Endah, nanti kita bareng-bareng lah. Ya. Boleh datang ke Odekom atau nanti saya berkunjung ke sana sekalian ke Pangandaran. Dengan senang hati, Bu Dokter. Siap, siap. Itu barangkali jawabannya. Dikondisikan, Bu. Siap. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dewi Kurniasih dari Universitas Komputer yang telah menyampaikan arahan dan kemudian jawabannya. Sungguh luar biasa. Terus sekalian, sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk beliau secara virtual. Kita semua. Untuk Teh Pamela, saya mau kasih bukunya ya, nanti saya kirimkan ya beli ya. Alhamdulillah. Kenapa Teh Pamela yang dikasih? Oh iya tuh, sama ya. Ya, sama Kang Asep juga boleh, nanti saya kirimkan. Alhamdulillah, terima Asep kasih Bu Dokter yang cantik. Nanti diambil katanya. Kalau ke Bandung mah nggak diantos. Siap. Baik, Bu Dokter, sekali lagi kami haturkan terima kasih yang terhingga. Bangga, sama-sama. Rasanya saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau, tapi paling tidak banyak hal yang dalam hal ini penyampaian beliau ini, yang banyak hal yang harus kita kaji dan kemudian kita banyak petik.
Terus sekalian sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk Ibu Dr. Dewi Kurniasi yang telah menyampaikan materi ini. Terima kasih Bu Dokter, mudah-mudahan kebaikan Ibu Dr. Dewi Kurniasi kepada kami semua dalam hal menyampaikan ilmu ini diberikan keberkahan oleh Allah yang berlipat ganda. Amin. Amin. Kemudian tambah sukses karirnya Bu Dokter, kemudian juga diberikan panjang usia dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terakhir saya mendoakan Bu Dokter mudah-mudahan cepat jadi guru besar profesor bidang teknologi informasi pemerintahan. Karena memang belum ada Bu Dokter yang profesor bidang teknologi pemerintahan. Mudah-mudahan nanti Ibu Dokter Dewi sudah cantik, pintar dan kemudian jadi profesor. Amin. Baik. Terima kasih Ibu Dokter. Salam hormat dan salam silaturahim pada Ibu Dokter dari keluarga besar Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh Ciamis. Baik, teman sekalian para peserta yang baik hati dan yang kami banggakan, masih ada narasumber yang kita tunggu lagi dan tidak kalah hebatnya. Ini juga salah satu pengambil kebijakan, seorang legislator yang handal yang baru pertama kali masuk ke parlemen di DPRD lalu kemudian menjadi ketua komisi. Dan beliau adalah orang yang sangat membantu dalam pertemuan hal ini, dalam hal kaitan kegiatan workshop di FISIP Universitas Galuh Ciamis ini. Dan tentu saja orang yang tidak asing, sering kita melihat tetapi hanya di media saja. Padahal sesungguhnya beliau juga adalah orang yang sering kita ketemu dan sering kita lihat, walaupun hanya dalam dunia maya. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang legislator muda, Bapak Bedi Budiman, SIP, MSI. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Bedi Budiman. Teman sekalian yang berbahagia, beliau ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kemudian lahir di Tasikmalaya baru pada usia 47 tahun yang sekarang. Lalu kemudian alamat beliau ada di Cimahi dan kemudian sekarang beliau ini mewakili dari Dapil 13, Kabupaten Kuningan, Ciamis, kemudian Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Beliau adalah tokoh muda di parlemen di Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat di bidang pemerintahan. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Bedi Budiman SIP MSI yang sedang hari ini juga informasinya telah dalam proses melaksanakan studi S3-nya. Mudah-mudahan lancar nanti. Baik, kami persilakan Bapak Bedi Budiman yang terhormat Kakanda untuk menyampaikan paparannya berkaitan dengan materi kita yang kali ini berkaitan dengan teknologi informasi arah kebijakan Smart City di Jawa Barat. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Bedi Budiman SIP MSI. Silakan. Baik, ya turun Pak Hasep selaku moderator yang energik ya. Siap. Ini bawaannya ceria terus nih Pak Hasep. Amin, amin. Ini karena melihat seorang legislatornya juga ceria muda. Jadi saya juga terpancing melihat Pak Bedi ini. Terima kasih. Silakan Pak Bedi. Pak Ketua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, tadi telah hadir Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, Pak Kadis Kominfo, Pak Setiaji, Sivitas Akademika Unigal, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Ibu Kaprodi, dan kemudian tadi narasumber Ibu Dewi ya, yang dengan sangat baik menjelaskan dari kajian teoritik. Lalu kemudian seluruh dosen mungkinnya yang tentu saja turut mengikuti kegiatan ini dan adik-adik mahasiswa mahasiswi Unigal yang selalu tercerahkan ini berkat bimbingan dari para dosen ya dan struktural dari Unigal ini. Jadi cerah menanti ini kalau sudah berbicara teknologi seperti ini, teknologi informasi. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Dan saya tidak akan panjang-panjang, satu layar saja yang akan saya tampilkan. Apakah sudah tampil, Pak? Siap, Bapak, sudah. Mohon izin, Pak Ketua, siap, sudah. Jadi pertama kali saya mohon maaf ini apabila antara gambar foto dengan video ada perbedaan derajat kegantengan ini ya. Siap, siap Bapak. Siap. Ini agak turun nih kayak derajatnya. Ya, karena memang kalau foto itu ya pinter-pinternya tukang foto ngambil sudut yang paling tepat gitu. Mantap, keren, mantap. Berarti saya ingin menjelaskan dan mungkin sekaligus juga memberikan penerangan
seperti apa yang menjadi tupoksi anggota dewan, mungkin ya. Apakah sekedar duduk, duit dan diam atau bagaimana gitu kan? Nah ini pekerjaannya nih anggota dewan, menjadi anggota dewan gitu ya. Jadi Pak Asep ya, menjadi anggota dewan itu sesungguhnya apabila kerja serius itu dituntut IQ yang sangat jenius, Pak Asep. Siapa ya? Pak? Kenapa begitu? Karena dalam waktu yang singkat begitu kan, ya hanya periodenya 5 tahun begitu kan, dia sudah disuguhi segudang permasalahan, segudang konsepsi-konsepsi, dan itu semua harus kita mampu untuk pahami dan bahas. Jadi saya akan beritahukan, saya sebagai ketua komisi satu saja itu memiliki mitra kerja, ya. Jadi dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif ini ada di daerah itu disebutnya satu kotak, ya, bukan legislatif murni, tetapi bagian dari pemerintahan daerah. Kami itu memiliki hingga 21 dinas dan OPD begitu. Jadi Pak Setiaji itu hanya salah satu dari mitra saya saja begitu, dari sekian banyak ya. Misalnya dari Satpol PP, lalu kemudian pemerintahan desa, dinas desa, aparatur itu BPSDM, biro-biro yang ada di kesekdaan dan sebagainya begitu kan. Dan itu memerlukan tentu saja pembahasan dengan kami sebagai anggota legislatif. Nah, saya ingin menjelaskan pada adik-adik mahasiswa, mahasiswi, bahwa inilah 3 fungsi pokok DPRD. Yang pertama ini legislasi, ya. Legislasi ini adalah menyusun peraturan, gitu. Dalam kalau di Jawa Barat berarti peraturan daerah. Jadi membahas bersama eksekutif, produknya adalah peraturan daerah gitu. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi budget. Fungsi budget itu adalah penganggaran, menganggarkan. Jadi kalau misalnya pemerintah Jawa Barat itu memiliki anggaran 48 triliun, nah, seperti apa usulan yang ingin mereka lakukan ya, dalam hal ini eksekutif, prioritasnya mana dan sebagainya. Nah, itu kami berkewajiban untuk membahas begitu kan. Nah, yang terakhir adalah pengawasan. Nah, kita melakukan pengawasan. Pengawasan itu mulai dari ketika rumusan kebijakan implementasi ya, itu kita akan melihat nilai manfaatnya. Nah, jadi kalau enaknya menjadi anggota dewan itu adalah pada sisi itu mengawasi begitu kan, yang lain bekerja ya, dampaknya kita lihat lalu kita awasi. Nah, itu enaknya mengawasi itu ya. Karena biasanya dalam satu pekerjaan pasti ada tidak akan ada yang sempurna begitu kan. Nah, tugas kami adalah untuk menemukan apa ketidaksempurnaannya begitu. Nah, di sini kita sedang membahas ya pada tema ini adalah mengenai kebijakan pemerintah provinsi terkait West Java Digital Service. Nah, agar lebih lokus dan spesifik, maka saya akan mengangkat satu tema, apa yang bisa dilakukan kontribusi DPRD terhadap kebijakan DPRD, kebijakan pemerintah provinsi ini. Nah, kita melihat tadi ya Pak Kadis ya, kemudian dari Pak Gubernur juga sudah memperlihatkan ini sebagai programnya, implementasinya. Nah, kami memang sangat mengapresiasi pemerintah provinsi ya, karena telah memiliki banyak inovasi-inovasi ya, dan kemanfaatannya memang sudah cukup dirasakan ya, bahwa implementasi kebijakan tersebut sangat bermanfaat begitu kan. Namun demikian, kami dari legislatif selalu mengingatkan ya, dari prestasi yang diraih itu, agar bagaimana pertama sinergitas nih, ini ada sinergitas karena sebelum masuk ke masyarakat itu ada banyak sekali regulasi, ada banyak sekali kebijakan ya, mulai dari pemerintahan pusat di sini ya, ada pemerintah pusat dan juga ada pemerintah daerah ya, pemerintahan daerah. Nah, pemerintah provinsi itu berada di tengah-tengahnya begitu. Dia sebagai wakil pemerintahan pusat, dia juga bisa melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Nah, persoalan muncul kalau kemudian ketiga level
pemerintahan ini nggak sinkron begitu, sehingga menyebabkan satu duplikasi program, kemudian kesimpang siuran di masyarakat dan sebagainya. Nah, inilah anggota DPRD di sini dituntut untuk memahami seperti apa silang sengketa ya terkait dengan kebijakan ya yang dilakukan oleh ketiga level pemerintahan tadi. Walaupun ya Pak Asep, sebetulnya hukum besinya kalau udah teknologi itu sebetulnya tersentral begitu ya. Tetapi kita tadi mendengar juga ya, misalnya dari pemerintahan kabupaten juga memang berhak untuk melakukan inovasi-inovasi begitu kan, walaupun skalanya untuk kabupaten, pemerintah kabupaten. Nah, yang paling pokok adalah dan selalu saya tuntut kepada pemerintah provinsi adalah bagaimana melakukan sinergitas ya, sehingga masyarakat tidak memiliki tidak ada kebingungan ini. Ya, aplikasi banyak sekali mulai dari desa, dinas dan sebagainya begitu ya. Nah, namun demikian yang terjadi adalah istilahnya inefisiensi gitu. Saya kasih contoh misalnya dari peraturan presiden ya tentang satu data. Ini peraturan presiden 39/2019 ini adalah jelas merupakan satu semangat ya agar kita memiliki satu data otentik gitu ya. Jadi Pak Sep ya kemarin-kemarin dan saat ini ketika dewan bertanya berapa jumlah orang miskin di Jawa Barat. Nah, ini banyak versi begitu kan. Sehingga waktu Pak Gubernur ingin melakukan hibah ya berbentuk program untuk bantuan COVID, Pak Gubernur harus melaksanakan disebutnya cleansing data gitu kan, karena berbeda-beda dari BPS beda, dari dinsos beda gitu kan, dari Disdukcapil berbeda begitu ya. Ya akhirnya terjadi di awal-awal ada riak-riak begitu kan. Bersyukur Pak Gubernur kemudian cepat tanggap begitu kan. Jadi dari data-data Kemensos yang berbeda dan sebagainya itu lalu kemudian dikompilasi sehingga bisa tepat sasaran gitu ya. Memang tidak 100% gitu ya. Ya sekitar 90% itu udah bagus begitu kan, bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran. Nah, itu sebagai contoh ya terkait dengan data ini. Juga mari kita perhatikan peraturan Presiden nomor 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Nah, ini semangat ini jadi kami jangan sampai menjadi semangat yang sifatnya sloganistik atau gimmick begitu kan. Kalau pemerintah provinsi saya akui sudah oke okay, ya. Tetapi yang namanya instrumen teknologi ini memerlukan proses adaptasi, memerlukan proses pemahaman, pelatihan dan sebagainya bagi aparaturnya dulu begitu kan. Itu yang paling pokok sebelum ke masyarakat, karena pasti masyarakat akan lebih bingung lagi kebanyakannya. Nah, oleh karena itu pemahaman di birokrasi itu sendiri itu yang paling pokok gitu ya. Sehingga kami selalu menuntut begitu kan ada pelatihan yang insentif ya dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah begitu ya. Semangat pemerintah daerah juga tinggi begitu kan. Nah, oleh karena itu maka diperlukan sekali lagi sinergitas antara bupati, wali kota, atasnya adalah gubernur dan pemerintah pusat. Pun demikian mengenai soal penganggaran. Nah, berbicara soal anggaran ini memang kita melihat urgensinya untuk alokasi program di teknologi informasi ini memang masih memerlukan peningkatan-peningkatan. Kita tahu memang instrumennya mahal gitu ya. Seperti tadi Pak Pak Setiaji mengatakan apa ada artificial intelligence gitu ya. Itu memang satu program yang sangat mahal gitu ya. Tetapi nanti kemanfaatannya justru menjadi murah gitu, karena itu apa akan memproses dengan cepat gitu kan dari satu kebutuhan yang akan ingin dihasilkan gitu. Nah, kami juga melihat perhatian pemerintah di kabupaten dan kota khusus terkait dengan teknologi informasi ini memang belum optimal begitu kan. Karena itu kami akan senantiasa meminta kepada pemerintah provinsi untuk melakukan memberikan bantuan-bantuan keuangan ya khusus untuk insentif di bidang teknologi informasi ini.
Saya yakin bahwa di era teknologi sekarang ini adalah instrumen yang tidak bisa terhindarkan lagi. Kita melihat ya, contohnya Pak Emil sendirilah, Pak Asep ya. Pak Emil sendiri adalah beliau itu bukan orang partai gitu ya. Beliau adalah seorang profesional begitu kan, background-nya adalah seorang engineer, seorang arsitek begitu kan. Kemampuannya di sana gitu. Bukan orang politik tadinya begitu ya. Tetapi kemudian beliau terjun ke politik dengan instrumen teknologi itu sendiri begitu. Dan hebatnya lagi ya, kemudian beliau berkali-kali terpilih ya menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur begitu kan melalui instrumen teknologi ini. Ini menunjukkan bahwa ternyata bahwa di dalam politik juga begitu kan kemampuan di dalam penguasaan teknologi ini juga turut menentukan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sudah tidak bisa terhindarkan, terlebih kita tahu bahwa saat ini ada istilah disrupsi teknologi ya, atau disrupsi informasi atau satu keadaan di mana hal-hal yang konservatif itu akan tercerabut dari akarnya begitu ya. Nah, inilah yang membuat setiap manusia itu harus bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Dan saya mengapresiasi karena Universitas Galuh ya sudah mulai menjawab hal ini begitu ya dengan melakukan workshop ini begitu ya. Saya mengharapkan rekomendasi-rekomendasi dari Universitas Galuh ini akan menjadi masukan bagi kami di DPRD. Ya, karena kami di DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga akan menyusun regulasi ya turunan. Jadi regulasi induknya sudah kami setujui kemarin, ada inisiatif dari pemerintah untuk membuat satu peraturan daerah terkait informasi komunikasi statistik dan persandian begitu kan. Ini adalah satu perda induk dan nanti ada perda turunannya, misalnya provinsi digital smart digital begitu kan dan sebagainya. Nah, ini tentu saja hasil workshop ini akan menjadi masukan bagi kami. Jadi saya tunggu betul nih Pak Asep ya rekomendasi dari hasil dari pertemuan siap, workshop. Pak. Siap gitu. Betul. Sehingga kita akan sama-sama nih merumuskan program yang tepat sasaran lagi. Tadi misalnya di awal tadi saya sudah mendengar soal ada persoalan di apa? Sapa Warga ya RW begitu ya. Tadi Pak ada sekitar 50 ribu RW. Nah, memang dari sisi semangatnya, dari sisi ini akses teknologi tersebut, ini memang sangat baik ya, dari secara konseptual gitu kan. Nah, pada pelaksanaannya memang harus sama-sama kita sempurnakan lagi begitu ya. Bayangkan kalau misalnya rentang kendali sedemikian luas, memang pasti Pak Gubernur itu memiliki informasi yang baik, masukan yang sangat banyak. Tapi persoalannya bagaimana mengolahnya? Nah, bagaimana kemudian sikap dari pemerintah kabupaten kota itu sendiri begitu kan. Ini juga harus disiapkan. Yang pasti semakin menggunakan teknologi maka pemerintahan akan semakin efektif, semakin efisien gitu. Nah, untuk adik-adik mahasiswa poinnya adalah bahwa ini menjadi PR bersama begitu ya. Karena generasi adik-adik lah yang paling memiliki daya adaptasi yang cepat begitu kan dibandingkan kami-kami begitu ya. Kami ini adalah generasi peralihan dari komputer sistem DOS ke Windows 95 gitu ya. Itu baru peralihan generasi dari mesin ketik nyusun skripsinya menggunakan komputer sistem DOS dan Windows 95 awalnya begitu ya, begitu ya. Mungkin Pak Asep lebih muda dari saya kali ya. Begitu. Ya, sementara belum muda. Siap. Teknologi komputer juga sudah jauh lebih canggih ya, lebih memiliki fungsi yang sangat beragam. Oleh karena itu maka kami mengharapkan gitu dari DPRD provinsi agar adik-adik juga memberikan masukan nih kepada DPRD, kepada kami begitu ya di DPRD sehingga kami bisa membuat satu regulasi yang berpihak ya terutama untuk kelangsungan di generasi adik-adik sendiri. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Jadi ketika berbicara
kebijakan untuk rakyat itu tidak lagi kita hanya sekedar rakyat yang dalam suatu kumpulan yang abstrak begitu kan, tapi kami ingin lebih organik gitu. Jadi kalau untuk milenial bagaimana begitu kan, untuk generasi tuanya bagaimana begitu kan, untuk generasi anak-anaknya bagaimana. Nah, itu yang ingin kami hasilkan ya dari produk turunan ini melalui instrumen teknologi ini gitu. Karena itu saya menunggu dan mengharapkan rekomendasi tadi gitu kan. Nah, mengenai terakhir ini sebagai komentar saya terhadap apa yang telah dilakukan eksekutif ya oleh pemerintah provinsi, oleh Pak Gubernur, ya memang kami melihat bahwa ini selalu menjadi prestasi pemerintah provinsi ya. Pak Gubernur banyak mendapatkan penghargaan gitu ya. Karena itu kami selalu mensupport gitu ya, setiap kami rapat dengan dinas dan sebagainya kita selalu memberikan support ya, support berupa insentif anggaran dan sebagainya gitu kan, sehingga apa yang dilakukan Pak Setiaji sebagai Kadis Kominfo itu senantiasa bisa aplikatif gitu kan, dan kemudian masyarakat pun merasakan kemanfaatannya. Memang tadi akses terhadap teknologinya itu pengaruhnya itu 60% misalnya kepercayaannya. Tetapi pengguna teknologi itu sendiri memang masih terbatas ya. Contohnya tadi ada pertanyaan bagus misalnya bagaimana dengan e-voting dan sebagainya. Nah, ini adalah PR yang harus kita jawab bersama gitu kan. Politik juga menurut saya dengan tatanan sentuhan teknologi itu bisa memberikan satu hasil yang objektif begitu, karena tadi kata gubernur itu tanpa perasaan dia itu gitu kan, tilu teh tilu weh begitu hasilnya gitu kan, tilu tambah tilu pasti genap begitu kan hasilnya seperti itu. Nah, artinya bahwa arah pada pembangunan politik menggunakan instrumen teknologi juga adalah satu keniscayaan. Dan bahkan kami di DPRD Provinsi ini mulai membahas bagaimana e-voting ini dimulai dulu dengan yang paling kecil, unit terkecil, misalnya pemilihan kepala desa, begitu kan. Ya, seperti itu. Saya sudah pelajari konsepnya demikian. Nah, namun yang menjadi persoalan itu adalah auditnya, auditornya, ya, auditor teknologi itu sendiri, begitu kan, yang harus kredibel, begitu kan. Nah, inilah yang menurut kami ini harus tetap diuji cobakan, disosialisasikan, gitu ya, disimulasikan, gitu kan, sehingga kita benar-benar secara psikologis itu percaya masyarakat itu kan terhadap instrumen teknologi. Mau dihack begitu kan, mau dicurangan begitu ya. Nah, tetapi tentu saja langkah ke depan seperti itu harus dimulai dari sekarang begitu kan, ke politik pun demikian. Di bidang ekonomi sudah kita lihat perkembangannya. Seperti tadi Pak Gubernur mengatakan tinggal di desa rezeki kota, itu karena memang melalui instrumen teknologi dan memang contoh-contoh keberhasilannya sudah banyak. Jadi pada kesimpulannya, saya dari DPRD Provinsi mengapresiasi dan senantiasa mendukunglah untuk program Pak Gubernur yang satu ini ya terkait dengan teknologi informasi gitu kan. Makanya saya tanpa ragu Pak Asep begitu ya, ketika ada Pak Asep juga yang menghubungi saya, itu mungkin dosen ya beliau. Ya, dosen di Unigal mengatakan Pak ingin dihadirkan Pak Gubernur dan Pak Kadis. Oh ya, saya support karena melihat isunya sangat baik begitu kan, terlebih untuk di wilayah Priangan Timur begitu kan, yang jaraknya luas ya antar satu dengan satu komunitas dan sebagainya, ini akan sangat membantu gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai awal. Baik. Bisa dilanjutkan dengan diskusi. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi yang meriah untuk yang terhormat Bapak Bedi Budiman, SIPMSI, yang sebentar lagi akan rampung menyelesaikan kandidat doktornya. Bapak Ibu hadirin, para peserta workshop yang baik hati, tak kuasa rasanya saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau, tetapi paling tidak banyak ide dan gagasan bagaimana tentang tupoksi anggota dewan, bagaimana kebijakan Pemprov dan implementasi kebijakannya. Tentu saja ini juga sejalan dengan gaya kepemimpinan beliau yang luar biasa dan ide-ide cemerlangnya dahsyat, meskipun kemudian dipoto dengan yang aslinya Pak Bedi ini tidak kalah tetap gantengnya Pak. Hanya memang ternyata luar biasa juga itu yang dipoto itu dahsyat luar biasa Pak Bedi. Katakan saya yang meriah untuk Bapak Ketua Komisi kita yang telah menyampaikan materinya. Baik hadirin yang berbahagia,
Kita akan buka sesi tanya jawab. Seperti biasa kami akan persilakan dua orang untuk penanya. Kami persilakan Pak Obang Subadra atau Pak Maman, barangkali, atau siapa yang akan bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Pak. Pak Diki ya? Kang Diki, wah Bapak mah tuh. Janji Bapak, calon Bapak. Jadi gini, Pak. Segudang prestasi kan bakal memiliki dua gudang rintangan. Yang mana rintangan tersebut pasti berisikan persoalan-persoalan tertentu. Nah, yang jadi bikin saya penasaran itu, Pak, bagaimana sih cara anggota DPRD itu bermusyawarah membahas berbagai macam persoalan-persoalan mengenai digital? Apakah di sana itu ada unsur penyaringan atau semua persoalan itu dibahas di suatu waktu? Dan biasanya itu berapa lama sih persoalan tersebut menuju ke sebuah solusinya, Pak, untuk mencapai solusi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab. Langsung saja barangkali Kak Kanda, kami persilakan Pak Ketua. Ya. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi saya cukup gembira dengan pertanyaannya. Jadi ingin tahu dulu tugas DPRD ya Pak ya, Kang Diki ya, begitu ya. Siapa tahu Kang Diki juga mau jadi anggota dewan. Jadi Kang Diki, dari permasalahan di DPRD itu seperti apa? Banyak kanal ya. Kanalnya bisa kami temukan langsung di lapangan, on the spot, itu ketika pada saat kami melakukan reses. Ya, reses itu adalah bekerja di daerah pemilihan. Nah, saya daerah pemilihannya itu mencakup Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Begitu ya. Jadi ada 4 daerah begitu. Di sana masyarakat menyampaikan aspirasinya, begitu kan. Biasanya memang persoalan-persoalan dan keinginannya, solusinya mohon diperjuangkan. Pasti dimensinya ke soal kebijakan dan anggaran, gitu ya. Nah, yang kedua adalah melalui aspirasi langsung ya di DPRD ini, bisa melalui kanal websitenya DPRD ya untuk aspirasi, dan juga bisa langsung beraudiensi dengan kami, begitu ya, di komisi. Silakan datang saja, tapi bikin surat dulu ya. Jangan dadakan gitu kan. Kalau dadakan biasanya hanya sampai pagar aja, teriak-teriak dan sebagainya. Begitu ya. Datang beramai-ramai teriak. Nah, sebaiknya bikin surat dulu, lalu kemudian agar kami memahami dulu, punya waktu begitu kan untuk membahas ya dengan rekan-rekan di DPRD. Nah, yang pertama yang akan kami lakukan, kalau misalnya Pak Diki nih misalnya ingin agar desa-desa, Pak Diki orang mana, Pak Diki? Pada Herang, Pak. Ciamis ya, Ciamis. Pada Herang. Pada Herang mau Pangandaran ya. Ya, oke. Okay. Pangandaran, Pak, pada Herang. Jadi misalnya di Pangandaran ini menginginkan bagaimana agar setiap warga itu di desanya, bahkan ke tingkat RW-nya itu memiliki akses internet, tapi tadi seperti jaringan yang tadi yang dimaksud seperti itu. Nah, kami akan membahas kemampuan DPRD provinsi untuk bisa melakukan kebijakannya di daerah tersebut. Jadi kami akan membahasnya itu di komisi dulu ya, di komisi 1 ya. Jadi di DPRD ini ada 5 komisi, Pak Diki ya, Kang Diki. Jadi Komisi 1 Bidang Pemerintahan, ya, Hukum dan Komunikasi seperti yang saya pimpin di Komisi 1. Komisi 2 Bidang Ekonomi seperti Perindustrian, ya, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan. Komisi 3 ini Bidang Pendapatan, jadi BUMD, Bank Jabar, dan sebagainya. Itu Dispenda, nah, itu di Komisi 3. Komisi 4 itu adalah mengenai infrastruktur ya, jadi pekerjaan umum, PU, perumahan dan sebagainya itu di Komisi 4. Komisi 5 itu bidang kesos, kesejahteraan sosial. Jadi kesehatan, pendidikan, agama dan sebagainya itu ada di situ. Nah, kalau melihat dari pembidangannya ini, nah makanya jangan salah Pak Diki begitu ya. Jadi kalau Pak Diki ada persoalan apa,
nanti akan didisposisikan oleh sekretariat dewan itu ke komisi mana yang akan menerimanya, begitu kan. Jadi tidak setiap dewan itu jagoan berbagai persoalan begitu ya, gitu ya. Jadi walaupun memang masyarakat ya karena tidak paham ya ke saya itu nanya tentang apa kesehatan pendidikan padahal bukan bidang saya begitu ya. Tapi kami akan senantiasa bisa untuk mencarikan solusi ya, artinya karena di DPRD juga ada yang disebut fraksi, saya akan menyampaikan ke fraksi ya, fraksi PD Perjuangan dalam ini siapa fraksi PDI yang ada di Komisi 5 katakan gitu. Kami akan sampaikan begitu kan sebagainya. Gitu. Nah, lalu kemudian pada saat sedang setelah dibahas dan kita akan mencatat resolusi ini, kami memanggil dinas, gitu Kang Diki. Dinasnya akan dipanggil. Kalau tadi terkait teknologi informasi ya, terkait dengan Diskominfo, nah kita akan panggil. Enaknya jadi dewan Kang Diki, taeta kadis ge mun dipanggil nurut gitu. Jadi rawasna gitu, gitu kan, kecuali manggil gubernur mah ya harus ada waktu tertentu gitu ya, ketemu gubernur pada saat paripurna dan sebagainya. Tapi kalau kadis itu pasti nurut, langsung datang begitu. Nih, Dis. Pak Kadis, saya persoalan ini dari masyarakat, laporan begini 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 begini. Langsung kadisnya akan menindaklanjuti, mengkonfirmasi begitu. Nah, apabila kemudian itu dibutuhkan satu kegiatan apa program sebagainya, maka nanti akan menjadi usulan. Yang usulan program begitu kan, dan akan kita kawal, istilahnya kita kawal itu artinya kita perjuangkan. Kenapa ada istilah kawal dan perjuangkan? Karena begini, anggaran ini kan terbatas gitu ya. Anggaran tentu saja ada batasannya, terbatas kan. Jadi misalnya 48 triliun ya ada setengah, hampir setengahnya itu untuk rutin gaji dan sebagainya. Sisanya baru untuk program. Dibagi lagi di OPD-OPD yang tadi 5 komisi itu sendiri gitu. Nah, itulah kemudian yang disebut arena perjuangan itu kita bahas begitu kan, agar program yang Kang Diki inginkan untuk masyarakat ketika memang sudah ditelaah oleh dinas dan sebagainya memang bisa dilakukan gitu kan, sangat masuk akal, reasonable begitu kan, sangat mungkin untuk dilakukan, itu kami perjuangkan dalam forum yang namanya rapat badan anggaran begitu. Badan anggaran inilah yang membahas begitu agar program yang Kang Diki usulkan ya itu bisa dilaksanakan, bisa teranggarkan gitu. Nah, seperti itu gitu Kang Diki ya. Kalau misalnya terkait dengan program, terkait pengaduan juga ada. Pengaduan tuh misalnya saya memang bidangnya misalnya di pertanahan gitu ya. Ada begitu kan, Pak, tanah saya diserobot anu-anu bersengketa dengan pihak mana, apakah pemerintah gitu kan atau ada swasta besar di situ dan sebagainya. Nah, kami juga melakukan advokasi. Tapi sekali lagi anggota DPRD ini bukan menghakimi ya, tidak menjadi hakim, tapi mediator begitu kan. Mediator. Kalau menghakimi benar salah itu hanya ada di pengadilan begitu ya. Tapi kami akan menjadi mediator. Kita panggil perusahaannya, kita panggil juga pihak pemerintahnya kalau itu bersengketa dengan pemerintah daerah gitu ya. Masyarakat yang dirugikan kita akan panggil dan sebagainya. Gitu kan, dan itu diatur dalam regulasi itu kan Diki. Jadi mudah-mudahan demikian, masyarakat juga akan merasakan kehadiran kami sebagai anggota DPRD provinsi begitu ya. Karena itulah fungsi sejatinya menjadi anggota dewan, menjadi penyambung lidah rakyat seperti itu. Itu jawabannya Kang Diki. Baik, luar biasa sekali Pak Benny Budiman, calon kandidat dokter kita ini, mudah-mudahan wah, luar biasa manfaat sekali jawabannya pas. Dan tambah penasaran kita Pak Benny, Pak Ketua. Mohon izin satu lagi ada pertanyaan tadi dari saudara Febri Febrianti. Oke, silakan. Ya, Pak. Ya. Dini Febrianti, kamu silakan. Perkenalkan Pak, saya Dini Febrianti dari Padaherang. Oh, enggak Teh Dini. Iya Pak, Pak Bedi kan begini, di pemerintah provinsi khususnya di PKK kan Ibu Atalia itu ada sekarang selalu Zoom meeting Pokja, Pokja 1, Pokja 2 itu setiap minggu, satu minggu sekali ada programnya. Yang saya mau ini kan Pak Utara, kan ini sebetulnya bukan pertanyaan Pak, justru kan Bapak di penganggaran. Bagaimana kalau ada misalnya anggaran untuk PKK di perdesa Pak, kan itu pakai internet. Ya, terus Pak saya minta izin anggaran pribadi Pak, ingin ruangan PKK, belum punya. Desa Padaherang Pak. Ya, oke. Cukup. Jadi pada akhirnya di dusun naon RW Sabaraha PKK-nya?
atau di desa, desa Padaherang, PKK desa? Desa, desa Padaherang, Pak. Ya, oke. Kebetulan ketua PKK, Pak. Ya. Atos? Ya, Atos, Pak. Kita Utami nama nomor satu, Pak. Itu kan sering pisan, Pak. Sering Zoom meeting, Ibu itu pengajian, apapun yang kan sekarang karena pakai elektronik itu hambatannya begitu, Pak. Pulsa, WiFi sering error gitulah, Pak. Intinya bantuan pulsa. Ya. Baik, saya kira cukup. Pak Dr. Bedi, kami persilahkan. Pak Ketua, baik, kami persilahkan. Begini ya. Jadi yang sudah saya lakukan ini, Bu Dira, adalah menaikkan anggaran. Jadi di desa itu kan ada dana desa yang dari pemerintah pusat, ada juga alokasi dana desa, itu tambahan dari pemerintah provinsi. Dan saya naikkan kemarin, sudah dua kali ini naikannya itu, dari 120 juta ke 130 juta per tahun. Nah sekarang akan dinaikkan lagi, tambahannya kisarannya relatif antara 30 sampai 70 juta desa per desa, begitu ya. Nah, tergantung dari kebutuhannya. Nah, kami dari DPRD Provinsi ini senantiasa memperjuangkan dan berkoordinasi dengan aparatur desa melalui APDESI mengenai kebutuhan-kebutuhannya dan sebagainya. Nah, pemerintah provinsi alhamdulillah sudah memiliki komitmen untuk menaikkan desa. Salah satu yang menjadi kenaikannya itu pada saat kemarin untuk posyandu ya, Bu Dini? Iya, ada. Iya, ada. Posyandu itu. Nah, Tete, Margi sudah kami perjuangkan begitu ya. Kemudian nanti yang ke depan ini insentif juga untuk BPD. BPD itu Badan Perwakilan Desa ya. Iya, ini ada. BPD. Ini mantan BPD, juga. Pak. Nah, oke. Okay. Lalu kemudian yang ketiga, ini soal PKK ya. Bu Dini sebagai pegiat ya. PKK. Mohon gitu. Begitu ya. Nah, PKK nanti kita akan sampaikan ini begitu kan. Nah, jadi gini. Kita akan melihat memproyeksikan dulu PKK di level Bu Dini misalnya ya. Itu di desa itu kan berarti ada 5.312 plus 600 kelurahan. Ya, hampir 6.000 tuh. Begitu. Jadi tidak bisa kami membantu hanya untuk di Bu Dini saja, begitu ya. Kebijakan pemerintah provinsi harus merata seperti itu, begitu ya. Dianggarkan, Pak, dianggarkan. Ya, begitu ya. Oleh karena itu, maka untuk kegiatan PKK itu lebih spesifiknya adalah ke pulsa ya, Bu. Iya. Sekarang kan banyak acara itu, Pak. Zoom meeting. Zoom meeting ya. Oke. Nanti saya sampaikan ini ke Bu Atalia, ada bager Bu Atalia ya. Mah saya sudah ketemu di bager Bu Atalia Marama sama seperti Pak Gubernur, nah, begitu ya. Nah, ini akan sampaikan bagaimana pemberdayaan PKK ya supaya kemudian memiliki satu kemampuan untuk berkomunikasi tadi melalui media internet ya, artinya pulsa. Tapi hari HP nama kan garaduhan, Bu. Ayo pribadi mah gaduh, tapi sebenarnya mah PKK mah butuh laptop, Pak, bukan HP. Ya. Dan kalau Zoom itu bersama, Pak. Zoom kan bersama. Ya. Kalau pengajian juga kan bersama PKK, anggota PKK untuk hadir. Ya, baik, kalau pakai HP, seperti itu, Kang Asep, ya. Kalau misalnya juga aspirasi yang menjadi warga gitu kan yang selalu kami temukan. Tapi ini akan menjadi perhatian begitu ya, karena PKK ini kan garda terdepan ya untuk kegiatan ibu-ibu ya. Biasanya dituna ibu, bayi dan sebagainya, posyandu dan sebagainya, dan ini hal yang penting ya, pembangunan tanpa menyertakan peranan wanita itu waduh pasti seperti sayur tanpa garam, Pak Asep ya. Begitu, karena separuh daripada warga ini adalah perempuan. Oleh karena itu, maka peran PKK juga harus Dini. Tapi yang paling penting buat Teh Dini, saya mau tanya nih Teh Dini, kalau suka ada nggak pertemuan PKK se-kabupaten atau se-ininya? Ada, Pak. Kan ada. Sekarang itu ada, kan COVID. Kemarin tuh paling ketuanya saja atau dibagi session, Pak.
dibagi misalnya sosial. 3 kecamatan gitu. Nah, karena sekarang, kan sekarang Ibu PKK-nya suka ketemu nggak, sama suka komunikasi nggak sama Ibu Ketua PKK di Kabupaten? Ada Pak, suka komunikasi Pak. Ah begitu kan. Nah, nanti saya juga akan sampaikan juga kepada Ibu Ketua PKK Kabupaten. Insya Allah Pak, kalau dari Kabupaten, Insya Allah kata Pak Jeje itu ada anggaran buat tahun depan tuh 1 tahun 10 juta kalau nggak salah. Mau dianggarkan tahun depan. Nah itu baik. Mohon izin Pak Ketua, Mas. Izin Pak Ketua. Ya. Mohon izin. Ada satu lagi pertanyaan yang tadi dari Saudara Obang Subadra, BPD. Oke, Pak. Ada. Terakhir Pak Ketua, mohon izin. Ya. Silakan Saudara Kang Obang Subadra, ada? Ada? Oh, enggak ada. Ada? Baik, kalau nggak ada Saudara Kang Bang, saya kira Pak Ketua dengan segala kerendahan hati, ini sungguh luar biasa. Tadi kita diskusi banyak dan ternyata banyak menyimpulkan apa ide dan gagasan yang kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oleh penanya termasuk Dini Febrianti ini, saya kira ini juga yang saya malah heran Pak Ketua ini di bidang Komisi Pemerintahan tetapi bisa menjawab BPKK. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Benny Beniman, kandidat doktor. Baik Bapak-Ibu sekalian, Pak Ketua, dengan segala kerendahan hati kami persilakan untuk memberikan closing statement pada pertemuan di siang hari ini. Kami persilakan. Hari pusat. Untuk 2 menit untuk menyampaikan closing statement. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswi, ya, dan karena ini terbuka juga untuk masyarakat, gitu ya, agar kegiatan workshop seperti ini harus ditindaklanjuti begitu kan dengan kegiatan-kegiatan lain yang relevan dan berkesinambungan, Pak, gitu ya. Saya akan mendukung apabila misalnya Ciamis misalnya sebagai prototipe ya, karena kebetulan Unigal berada di wilayah Ciamis, itu menjadi satu kota pusat jasa informasi misalnya, katakan begitu. Gitu ya. Saya akan mendukung gitu kan dengan konsumsi dan sebagainya gitu. Nah, saya juga akan senantiasa mendukung gitu ya apabila dari adik-adik ini memiliki satu kegiatan program ya yang bisa menjadikan tumbuhnya daya kreasi kreativitas ya terutama remaja, anak muda, dan mahasiswa itu ya. Karena tanpa kreativitas sulit untuk bertahan gitu ya. Tetapi dari kreativitas ini akan melahirkan satu kegiatan-kegiatan yang sangat positif ya, baik berdampak izin, pada ekonomi, sosial dan sebagainya. Karena izin. Itu maka ya. Izin, gimana Pak. Ibu Ketua Prodi? Boleh. Oh, kebetulan Pak. Ada Bapak anggota legislatif di sini. Ya, begini silakan, Pak. Ibu. Ini sekedar menceritakan kondisi di kami. Ya, ya. Saat ini alhamdulillah fakultas membuat satu lembaga inkubator kewirausahaan sosial. Nah, kebetulan sudah berjalan, kemarin sudah roadshow ke beberapa dinas. Ini kami hanya memfasilitasi kreativitas mahasiswa tadi, Pak, dan ternyata luar biasa. Salah satunya adalah untuk pengembangan teknologi informasi. Nah, ini ada beberapa mahasiswa kebetulan sekarang juga jadi panitia kegiatan, ada Andri Mulyana. Itu kami sedang mengembangkan salah satu jejaring untuk penjualan produk pertanian. Jadi lebih dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini mungkin nanti kami bisa bekerja sama dengan DPRD atau dengan Bapak dari praksi Bapak berkaitan, karena luar biasa minat mahasiswa kami itu untuk pengembangan produk-produk pertanian, pemasaran terutama ya Pak, karena yang menjadi permasalahan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Tasik yang menjadi wilayah lingkup kami adalah di bidang pemasaran. Nah, ini kami
sekarang sih bekerja sama dengan Agritel sebagai salah satu fasilitator, tapi kedepannya kami sih mengharapkan rekan-rekan mahasiswa ini yang bisa mengembangkan startup lah paling tidak, atau ya, atau untuk penjualan produk-produk dari petani-petani tadi. Nah, insya Allah sih nanti kedepannya mungkin dengan tadi tawaran dari Bapak, kami akan menyambut dengan baik gitu Pak. Insya Allah untuk tawaran bekerja sama tadi, insya Allah nanti kedepannya mungkin kami merancang satu program kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan Bapak lah ya gitu kedepannya. Dan kami dari program studi juga menunggu nih dari mahasiswa yang mau bergabung lagi dengan program kegiatan kami, karena Ciamis Pangandaran itu luas sekali Pak untuk mendata potensi-potensi lokal terutama yang akan kami kembangkan melalui inkubator ini. Ya kami sebagai akademisi paling tidak memberikan wadah mungkin untuk potensi yang ada di kami. Nah, ya, dengan langkah ini sih berharapnya bisa membuka peluang-peluang bagi kami untuk pengembangan, karena bukan hanya menyiapkan IPK yang besar saja, tapi juga menyiapkan wirausahawan-wirausahawan dari mahasiswa yang nantinya akan bisa banyak berkontribusi di lingkungan masing-masing. Jadi terima kasih sekali Bapak, nanti insya Allah kedepannya kami menyambut baik ya, lewat Pak Dekan atau mungkin nanti lebih ini lagi dari Pak Rektor Pak. Terima kasih Bapak, aduh mau berkenan membantu kami gitu. Nah itu ya, kan Pak tuh banyak sekali permasalahan ini, di desa. Jurusan apa di FISIP ini, jurusan apa Bu yang terkait langsung? Ini sebenarnya ilmu pemerintahan dan administrasi publik, tapi kan di dalamnya sekarang sudah diarahkan untuk mengarahkan mahasiswa menjadi wirausahawan. Nah, kami diarahkan ke wirausahawan sosial sih Pak, bukan hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana perubahan sosial di masyarakat. Benar itu benar sekali Ibu Dini ya, karena kan mahasiswa sekarang itu kalau energinya nggak disalurkan positif itu malah jadi negatif. Itu maksudnya kan banyak informasi tapi harus tetap diarahkan gitu bagaimana. Karena kita yang lebih dulu hidup masalahnya kan, kita tahu bahwa kehidupan itu begini gitu ya pada akhirnya mau itu ya. Jadi begini maksud saya Bu, soal inkubator bisnis ini ya sudah melembaga kan, artinya sudah ada lembaganya ya. Iya. Yeah. Ya ada ininya dari kampus begitu kan. Nah, misalnya saya kasih PR begini. Bagaimana potensi desa di setiap desa itu bisa tergambarkan, katakan jangan besar dulu, bisa seciamis saja. Potensi desa bisa tergambarkan dengan baik begitu kan. Ya, potensi-potensi desa ya bisa dipetakan dengan baik. Karena ini juga tuntutan kami di Komisi 1 kepada eksekutif dan sudah dijawab oleh Pak Emil ya. Setuju gitu kan dengan keinginan kami dari DPRD ya. Satu, potensi desa begitu kan. Lalu kemudian yang kedua, ini terkait dengan bagaimana melakukan pemberdayaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Misalnya begitu kan. Nah, ini seperti apa gitu kan. Pak Gubernur punya program namanya Patriot Desa begitu kan, tetapi kan masih belum inilah, secara jumlah masih belum banyak. Mereka memang tugas pokoknya adalah menjadi entrepreneurship gitu kan, menstimulus supaya ada semangat kewirausahaan di desa begitu ya. Nah, saya kira dengan program dari FISIP Unigal ini ya, menginginkan agar teman-teman mahasiswa juga segera terjun di, ya sudah terjun bahkan ya di bisnis teknologi informasi seperti ini nanti bisa disinergikan Bu. Misalnya begini sinerginya ini, Ibu sudah punya konsep seperti itu gitu kan, atau inkubator bisnis ini sudah memiliki konsep demikian, nanti saya panggil DPMDes-nya, kepala dinas desa, jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat katakan begitu. Ayo kita ngobrol tripartit gitu kan, begitu ini seperti ini supaya kemudian nanti jadi program sih DPMDes provinsinya begitu kan. Nah, nanti terjadi hubungan kemitraan. Nah, si mahasiswa pun nanti akan langsung terjun ke masyarakat, ke desa begitu kan, dalam hal ini
begitu kan, dengan membawa konsepsi-konsepsi tadi untuk diimplementasikan di desa, begitu kan. Dan itu nanti tentu saja teranggarkan, begitu kan, sehingga satu, mahasiswa memiliki benefit bisa berinteraksi langsung dan melihat kenyataan-kenyataan, begitu kan, tidak hanya sekedar di konsepsional, di teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktek, begitu kan. Yang kedua, ini akan menjadi bekal dia, begitu kan, setelah lulus, begitu kan, untuk membangun kewirausahaan tadi, gitu. Jadi pada prinsipnya komunikasi ini harus terus kita lanjutkan, gitu ya. Intinya begitu. Jadi tidak hanya sekedar workshop, tapi nanti kita harus lanjutkan, Bu. Nanti saya reses ke Uniga lah, kalau begitu mah gampangnya mah ya. Begitu. Kita saya reses ke Uniga, kita serap aspirasi. Nanti saya panggil kadis. Aja, Pak. Begitu. Jadi kadis-kadisnya saya panggil lah, nu terkait gitu. Sudah bisa. Di prinsip aja. Ya. Di peketuan ya. Nanti ke prinsip saja langsung ke Uniga. Siap. Gitu. Ya, ada padekan, Pak. Dengan padekan. Mohon padekan. Nah, siap. Baik. Baik, saya kira Bu Ketua Prodi sudah ya. Oke, sudah. Terima kasih. Pak Ketua Komisi barangkali sudah ya. Cukup. Sudah, kalau sudah. Baik. Semoga kita cukup. Sehat selalu. Amin, amin. Kita kasih aplaus yang meriah. Amin. Amin. Luar biasa sekali dari apa yang disampaikan oleh beliau, Pak Bapak Bedi Budiman, SIPMSI. Sekarang beliau lagi melanjutkan studi S3. Mudah-mudahan cepat selesai jadi kandidat doktornya. Amin. Dan yang paling penting pula juga pada pertemuan ini, tak kuasa rasanya saya, Pak Ketua, menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Tetapi paling tidak ini akan masuk ke dalam hati sanubari, bagaimana sesungguhnya paradigma yang disampaikan dan pola pikir yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Bedi Budiman. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Dan oleh karena itu, kami hanya bisa menghaturkan syukran kasiran dan kami hanya menyampaikan berdoa saja, menyampaikan doa, mudah-mudahan kebaikan Bapak Bedi Budiman ini dibalas oleh Allah yang melipat ganda. Amin. Dan ke depan juga menjadi anggota dewan selamanya dan menjadi pimpinan ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dan Allah. Terakhir juga kami tunggu Pak Ketua nanti kedatangannya reses di PISIP Universitas Galuh Cianjur. Reses ya. Dan yang paling penting pula nanti untuk panel Pak Ketua mohon maaf nanti dari kami dari panitia akan memberangkatkan ke Bandung, tetapi karena dalam posisi dengan pandemi baru hanya menyampaikan dalam dunia maya saya. Baik. Mohon maaf, insya Allah nanti next time kita akan jumpa mudah-mudahan. Amin. Saya kira demikian. Baik. Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Bedi Budiman SIPMSI yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ketua. Baik, para peserta workshop yang baik hati, alhamdulillah tak terasa waktu dari pagi sampai siang ini, karena sebentar lagi bagi kaum laki-laki kita akan melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, kepada MC, nanti akan dilanjutkan. Dan sesi di hari pertama, workshop kali ini di tanggal 11 Desember 2020, dari jam 8 sampai jam 11 kita tutup. Dan insya Allah next time, besok, tomorrow maybe. Yeah. Yes, tomorrow. Nah, karena kata Kak Emil harus belajar bahasa Inggris. Tomorrow maybe, insya Allah besok, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dan berjumpa kembali dalam sesi workshop dengan agritel yang lebih teknis berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya teknologi informasi pemerintahan ini kita harus kaji dan mendalami. Saya kira selanjutnya kami haturkan juga terima kasih yang tak terhingga semuanya kepada yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Bedi Budiman, selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan materi, kemudian Ibu Dr. Dewi Kurniasi, kemudian Bapak Kadis Kominfo, Pak Asetaji STMT, dan kemudian kan speaker yang telah tadi kita dengarkan bersama-sama, yaitu yang mulia Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil. Dan yang terakhir juga, kami haturkan terasa yang sudah lama bersama-sama dengan kita, Pak Dekan juga mendampingi terus, Buka Pro, kami haturkan terima kasih, dan semua para peserta yang baik hati pada workshop kali ini, yang setia, yang selalu standby menunggu kehadiran kami, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari moderator akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada MC. Salam hormat Pak Ketua dan semuanya. Kami persilakan kepada MC. Terima kasih. Pengumuman pemenang. Ya.
Ya baik, terima kasih pada moderator. Alhamdulillah pemaparan materi dari ketiga panelis pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan tentunya menambah insight-insight baru bagi kita semua. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum menutup acara ini, seperti yang telah diinfokan di awal acara akan ada giveaway. Giveaway ini ditujukan bagi 4 penanya pada forum workshop kali ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Muhammad Hari Pusaka, yang kedua Maman Hermana, yang ketiga Diki Ramadan. Kemudian yang mendapatkan buku dari Dr. Dewi, kami ucapkan selamat kepada Pamela Anugrah yang mendapatkan buku Teknologi Informasi Pemerintahan. Kepada nama-nama yang telah disebutkan tadi, silakan konfirmasikan kepada kontak person panitia di 085-871-561-851 atau kepada kontak person yang tertera pada flyer. Baik, hadirin sekalian, untuk agenda workshop hari ini, mari kita cukupkan sekian dan dilanjutkan pada esok hari. Alhamdulillah, telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan juga kepada hadirin sekalian yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia akan terus belajar hari ini, esok hari, dan seterusnya. Maka dari itu, pastikan besok kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama para narasumber yang luar biasa. Workshop akan dilanjutkan pada hari esok, Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hadirin sekalian diharapkan sudah memasuki forum workshop ini 10 menit sebelumnya. Semoga besok kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, foto bersama dulu sebelum live ya. Silakan kameranya dinyalakan. Kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Siap? Tangannya boleh diangkat kumpul ke atas. Baik. 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. Ini dosen TI-nya bilang itu keajakan ya. Tiga, dua, satu. Lagi. Pengen satu, terus di foto ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih. Silakan pada kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Jam sabar adep, Jumatan adep. Vicky, Jumatan Vicky. Pak Wasimin ngendi. Jangan lupa besok masih ada semuanya gabung ya. Meeting. Ya, besok masih ada Zoom meeting. Satu hari lagi, Bapak Piki semangat, Bapak Piki.